Mohon diaktifkan share screen saya, Pak Moderator. Pak Operator, maaf. Share screen-nya mohon diaktifkan untuk saya. Share screen, mohon diaktifkan untuk saya. Ya, terima kasih. Ya, berikut adalah susunan acara yang nanti akan kita laksanakan sampai kurang lebih pukul 11.35 waktu Indonesia bagian Barat. Yaitu nanti akan kami buka sambil menunggu beberapa teman kita yang masih bergabung di webinar ini. Masih 47 orang dari 400 peserta yang mendaftar. Kita ada pembukaan dulu yang insya Allah akan kita buka bersama-sama. Kemudian ada pembukaan webinar oleh moderator. Kemudian ada presentasi pertama sekitar pukul 9 lewat 10 sampai 9.30. Atau sekitar 20 menit ya. 20 menit. Ya, presentasi yang pertama yaitu akan disampaikan oleh Pak Dhani Muhtada. Beliau sebagai dosen senior hukum dan politik UNES Semarang. Kemudian presentasi yang kedua nanti akan disampaikan oleh narasumber kita yang kedua, yaitu Bapak Dr. Agus Mahfud Fauji, dia sebagai sosiologi politik di Universitas Negeri Surabaya. Kemudian kita akan break sejenak, ada kuis, tentunya ada hadiah untuk Anda semua, bagi yang bergabung di acara ini, menggunakan menti.com atau menti.com. Kemudian pembicara yang ketiga, yaitu akan disampaikan oleh Pak Abdurrahman atau Dr. Abdurrahman MT, beliau sebagai Ketua STIMIK Bandung. Kemudian acara selanjutnya, presentasi yang keempat yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Yulianti M.Kom sebagai peneliti atau dosen STIMIK Bandung. Dan moderator kita, semuanya akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Bapak Wildan Hakim Esos MSI, yaitu sebagai beliau adalah dosen strategik communication fisik Universitas Al-Azhar Indonesia. Baik teman-teman semuanya, nanti akan ada juga kuesioner peserta untuk webinar ini. Jadi bagi teman-teman yang akan atau Bapak Ibu yang menginginkan e-sertifikatnya, wajib mengisi kuesioner yang akan kami sampaikan. Selain daripada itu, nanti materi-materi yang akan kami sampaikan akan di-share melalui website stimik.min/webinar. Selain daripada itu, nanti kita juga akan memberikan video rekaman ini yang kami share di YouTube. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di YouTube STIMIK Bandung. Ya, demikian acara susunan acara yang bisa kami sampaikan. Saya sebagai host, nanti akan dilanjutkan oleh moderator kita, Bapak Wildan. Sambil kita menunggu, kita sapa dulu Pak Moderator, Pak Muhammad Wildan. Sudah hadir? Ya. Nampaknya masih dalam upaya untuk koneksi dulu, beliau. Moderator kita nanti akan dipandu oleh Bapak Dr. Muhammad Wildan sedang berusaha untuk bergabung. Kita sapa Pak Dr. Dhani Muhtada, Pak sudah hadir? Kita sapa Pak Dr. Dhani Muhtada.
Ya, selamat pagi Pak Jayusman. Apa kabar Pak Dhani? Baik, alhamdulillah sehat walafiat. Iya. Mudah-mudahan bisa lancar ya Pak ya nanti. Amin. Amin. Terima kasih. Depan. Terima kasih. Kita sapa juga Pak Dr. Agus Mahfud Fauji. Pak Dr. Mahfud Fauji. Oke, Pak Dr. Mahfud masih juga mungkin sedang berada di perjalanan dan sedang berupaya untuk bergabung. Kita sapa juga Pak Dr. Abdurrahman. Pak Dr. Abdurrahman. Ya, Assalamualaikum Pak Yus. Apa kabar Pak Abdurrahman? Ya, alhamdulillah, baik. Ya, baik. Siap-siap ya nanti untuk memberikan materinya. Kemudian kita sapa selanjutnya Ibu Siti Yulianti, MKOM. Ibu Siti, suaranya mohon Pak Operator. Ya, udah. Apa kabar Bu Siti? Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah sehat Bu ya. Nanti ya, kami akan panggil Ibu pada kesempatan untuk presentasinya kembali. Ya, Bu. Kami sapa lagi Pak Moderator ya, Pak Wildan apakah sudah hadir? Pak Wildan Hakim? Wildan, sudah Pak. Sepertinya sudah masuk. Pak Wildan? Ya. Pak Wildan, mohon di-unmute dulu. Oke, sudah saya unmute. Oke. Selamat pagi Pak Wildan. Apa kabar? Selamat pagi. Sehat, Alhamdulillah. Iya, Pak Wildan. Ada gambarnya ya? Iya, ada ya. Gambarnya udah ada ya. Aman? Aman, aman. Aman. Bentar, saya mau ganti kamera dulu ya. Bentar. Oh, baik Pak Wildan. Silakan untuk mempersiapkan juga Pak Wildan. Ini kita targetnya ini peserta yang masuk sekitar 460 peserta ini. Tapi ya, mungkin masih banyak kendala atau ada yang masih di perjalanan mungkin ya untuk bergabung. Saya kok dapat informasi belum ada beberapa teman saya belum dapat linknya ya untuk bisa masuk. Oh baik, bisa di-share. Tolong Pak Operator untuk di-share sekali lagi itu user dan passwordnya. Baik, saya akan ulangi lagi susunan acara kita, karena ini tadi baru sebagian saja yang baru hadir. Susunan acara kita adalah pembukaan acara yang sudah saya buka tadi, kemudian pembukaan webinar yang akan disampaikan oleh moderator kita Bapak Wildan, kemudian presentasi yang pertama yaitu oleh Pak Dhani Murtada, presentasi yang kedua oleh Pak Dr. Agus, kemudian nanti akan diselingi dengan break dulu, ada quiz berhadiah pulsa yang cukup menarik. Kalau hadiahnya sepeda belum ya, baru hadiahnya hadiah ini dulu, uang apa pulsa biar bisa langsung. Presentasi yang ketiga akan disampaikan oleh Pak Abdurrahman, kemudian presentasi yang keempat oleh Ibu Siti Yulianti, dan langsung akan ada tanya jawab, dan nanti ada kuesioner bagi ibu bapak yang menginginkan sertifikat wajib mengisi kuesioner ya. Kemudian penutupan, dan mudah-mudahan bisa berakhir sebelum duhur ya. Bagaimana Pak Wildan, sudah siap? Pak Wildan, sudah di-on-kan? Sudah di-on-kan ya. Kita bisa ya, silakan saya serahkan acaranya sepenuhnya ke Pak Wildan. Nanti saya di tengah-tengah akan masuk kembali untuk acara quiz. Terima kasih. Selamat melaksanakan kegiatan ini. Semoga lancar. Silakan Pak Wildan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen, para warganet, dan para Zoomers. Ini adalah istilah yang biasa dipakai oleh para peserta yang biasa mengikuti webinar atau seminar online yang sekarang ini marak diselenggarakan di berbagai tempat. Pagi hari ini kita sudah terhubung dengan 4 orang narasumber dari 3 penjuru kota, dan saya moderator Wildan Hakim, posisi saya berada di Jakarta. Kita semuanya bisa berjumpa secara virtual untuk membedah satu
topik yang sangat menarik karena ini menjelang tahun-tahun pemilu atau tahun-tahun politik, yakni penggunaan data media sosial untuk kepentingan politik atau untuk aktivitas politik. Sudah hadir bersama kita 4 orang narasumber, 3 orang pria dan 1 orang perempuan. Dan narasumber kita kali ini pertama adalah Dr. Dhani Mukhtada yang posisinya ada di Kota Semarang, Jawa Tengah. Assalamualaikum Dr. Dhani. Assalamualaikum Dr. Dhani. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Wildan. Terima kasih Pak Dhani. Saya memanggilnya Mas Dhani saja ya, karena kita seumuran. Oke. Iya. Narasumber kedua kita ada Mbak Siti Yulianti yang posisinya di Salah. Assalamualaikum. Halo Mbak Siti, bisa mendengar suara saya dengan jelas? Oke, suaranya tidak terpantau dengan earphone. Selanjutnya, Pak Bicara ketiga, Dr. Agus Mahfud Fauzi, yang posisinya ada di Surabaya, kota yang dikelilingi. Agus, Assalamualaikum Mas Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Anmut, dimut. Halo, Mas Agus, suaranya sudah oke, bisa terdengar dengan jelas. Waalaikumsalam Mas Wildan. Iya, alhamdulillah bisa bertemu virtually. We meet virtually. Biasa bertemu secara offline, sekarang kita bertemu secara virtual. Oke, narasumber keempat ada Pak Rektor dari STIMIK Bandung, Dr. Abdurrahman. Halo Pak Dokter. Halo Pak Rektor. Selamat pagi Pak Rektor. Ya, Pak Rektor sudah siap rupanya. Baik, rekan-rekan semuanya, para peserta webinar series kedua dari STIMIK STIKOM, ini merupakan virtual series yang diselenggarakan oleh STIMIK Bandung untuk mengelaborasi berbagai macam isu seputar teknologi digital maupun isu-isu lain yang berkaitan dengan teknologi digital. Dan ini merupakan sebelumnya, dan masih ada seri-seri berikutnya, saya kurang tahu, tergantung Pak Rektor nanti yang akan menjelaskan seri berikutnya. Atau seri kedua ini, kita akan membedah tadi penggunaan data media sosial untuk kepentingan politik. Nah, sebelum sesi ini dimulai dengan pembicara pertama, yakni Dr. Dhani Mukhtada, saya meminta izin terlebih dahulu untuk memperkenalkan siapa sebenarnya Dr. Dhani Mukhtada, yang tak lain adalah teman saya sendiri. Kita kebetulan pernah satu asrama di Madrasah Aliyah Program Khusus atau MAPK di Jember, di bawah naungan MAN 1 Jember. Dr. Dhani Mukhtada membidangi keilmuan ilmu negara sebagaimana yang tercantum di CV-nya. Pendidikan S3-nya diselesaikan di Northern Illinois University USA dari tahun lulus pada tahun 2014 dan menggondol 2 gelar S2. Jadi S2-nya 2 kali. Ini sudah pas banget ini Dr. Dhani Mukhtada ini. Jadi S2 yang pertama lulus 2002 itu diselesaikan di Semarang, kemudian S2 yang kedua kalinya diselesaikan di Flinders University Australia, lulus pada 2007. Nah, pada kesempatan kali ini, Dr. Dhani Mukhtada akan membincang seputar penggunaan media sosial dari sisi hukumnya, karena memang lebih banyak bicara dari sisi hukum, latar belakangnya Dr. Dhani Mukhtada ini adalah hukum. Dan materi ini nantinya akan, dan untuk semua peserta yang sudah mendaftarkan diri, nantinya akan mendapatkan sertifikat elektronik. Ini adalah salah satu kelebihan dari webinar yang diselenggarakan, karena kalau kita mengikuti seminar yang offline, maka biasanya ada snack ya, tapi kalau untuk webinar kita gantinya adalah ini, sertifikat elektronik. Oke. Nah, pembicara kedua
nanti ada Dr. Mahfud Fauzi ya. Kalau melihat namanya ini lahir di bulan Agustus, betul ya? Mas Agus Mahfud Fauzi lahirnya di bulan Agustus ya? Betul ya. Sama dengan saya. Berarti Ya. Oke. Ini Dr. Agus Mahfud Fauzi ini berlatar belakang sosiolog ya. Sehari-hari mengajar di UNESA, posisinya ada di Surabaya. Yeah. Menyelesaikan S1-nya di IAIN Sunan Ampel Surabaya, kemudian menyelesaikan pendidikan S2-nya di Universitas Erlangga Surabaya untuk ilmu-ilmu sosial, kemudian S3-nya kembali lagi di Universitas Erlangga Surabaya, diselesaikan dari tahun 2011 hingga 2018 untuk S3-nya. Nah, Dr. Agus Mahfud Fauzi ini sudah banyak melakukan riset ya. Untuk riset S2-nya fokus pada perlawanan rakyat terhadap pemerintah, pembangkangan pedagang, mengambil judul Faktor-faktor kemenangan dan kekalahan petahana studi pilkada 4 provinsi di Indonesia pada kurun 2012 hingga 2013. Ini matching sekali atau cocok sekali dengan topik yang akan kita bedah pada pagi hari ini, karena Dr. Agus Mahfud Fauzi ini juga pernah menjadi komisioner di KPU Jawa Timur, saya ingat saya ya. Benar ya, Dr. Yeah, Agus Mahfud ya? Betul. Jadi latar belakang Jawa Timur. Iya. Latar belakang pendidikannya politik, kemudian pernah berkecimpung di dunia politik. Saya dulu juga pernah berkecimpung di dunia politik, tapi hanya 10 bulan di Bawaslu sebagai tenaga ahli. Itu bukan tenaga ahli politik, tapi tenaga ahli yang membidangi humas, karena waktu itu humasnya Bawaslu butuh pembenahan. Baik, pembicara ketiga, kita ada the only one woman ya pagi ini, Mbak Siti Yulianti. Ini paling muda di antara kami berlima yang hadir di webinar series kedua ini. Kelahiran di Kota Cimahi tahun 1988. Mbak Siti Yulianti ini menyelesaikan S1-nya di STIMIK Bandung, kemudian menyelesaikan S2-nya di IPB Bogor. Dan komputer. Salah satu publikasi terbaru tapi tetap menarik untuk teknikal atau menggunakan marak di akan bagaimana. Saya memulai sesi diskusi ini, kemarin saya sempat diskusi dengan ya, menanya media sosial, dan dengan makin meratanya penggunaan media sosial di kalangan masyarakat Indonesia, mungkin nggak nanti di Indonesia itu muncul semacam Cambridge Analytica sebagaimana yang dulu pernah heboh karena datanya Facebook ternyata digunakan oleh Cambridge Analytica untuk kepentingan politik. Nah, ini pertanyaan ini saya ajukan di awal kepada para pembicara supaya mungkin nanti bisa segera direspon ya setelah sesi presentasi ini selesai, sehingga kita bisa mendapatkan sesuatu yang konkret dari webinar series kedua yang diselenggarakan oleh STIMIK Bandung ini. Pembicara keempat ini adalah Dr. Abdul Rahman, sekaligus rektor dari STIMIK Bandung yang sudah standby. Dan yang saya tahu Dr. Abdul Rahman ini menyelesaikan S1-nya di STIMIK Bandung, S2 dan S3-nya di Institut Teknologi Bandung, dan kemudian menjadi warga Bandung sampai dengan memimpin STIMIK Bandung. Saya tidak perlu menjelaskan lebih jauh CV beliau, karena nanti bisa Anda cek sendiri di website. Baik, sebelum kita memulai sesi diskusi, saya ingin menyapa dulu rekan-rekan yang sekarang ini sudah menjadi partisipan untuk webinar series kedua ini. Di data monitor sudah ada 114 peserta yang tergabung.
Dan selamat pagi semuanya. Tanda dan semangat untuk terus beraktivitas di tengah pandemi yang usai. Bahkan Agim beberapa menit yang lalu menyebarkan warga bahwa setiapnya awan, pasti kita akan bisa melihat silver lining di ujung awan itu. Atau di setiap terowongan pasti kita akan menemukan setitik cahaya yang bisa menemukan memandu kita untuk keluar dari kegelapan situasi ini. Baik, saya akan langsung menyapa Dr. Dhani Muhtada yang ada di Semarang. Selamat pagi Dr. Dhani Muhtada. Are you ready? Yap, terima kasih ya Sildan. Oke, okay. Oke. Okay. Would you like to speak in English or in bahasa? Saya yeah. Bisa share screen, Nak. Iya, yeah. Dr. Dhani bisa bicara menggunakan bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Madura, skonik-skonik ya, sedikit-sedikit ya. Oke, okay, silakan share screen, Dr. Dhani Muhtada. Iya, yeah, terima kasih, Asildan. Saya bisa share screen di sini, hobi saya. Ya. Bisa. Waktu Anda 20 menit, Dr. Dhani Muhtada. Jadi kita punya waktu untuk setiap pembicara 20 menit. Oke. Kita akan mendengarkan sesi presentasi ini selama kurang lebih 80 menit untuk semua pembicara. Baru setelah itu kita akan membuka sesi tanya-jawab. Oke, Dr. Dhani Muhtada. Baik, terima kasih banyak Pak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian, para narasumber, Mas Agus, Mahmud Fauzi, lama kita nggak ketemu, Pak Rektor, Pak Abdurrahman, Ibu pembicara ketiga tadi siapa namanya? Bu Siti. Bu Siti. Bu Siti, mohon maaf Bu Siti, juga para partisipan dari salian dari Aceh, ada dari luar Jawa juga di apa namanya seluruh Indonesia. Terima kasih sudah mengundang saya untuk berbicara tentang media sosial dan politik. Ada beberapa hal yang ingin saya singgung di sini. Pertama, saya akan memaparkan data pengguna media sosial di dunia dan juga terutama di Indonesia. Lalu kita akan melihat sejauh mana media sosial itu memiliki pengaruh untuk arena politik. Lalu kita akan melihat mengapa media sosial sangat berpengaruh. Dan yang terakhir, apa yang mungkin bisa dilakukan oleh politisi untuk memanfaatkan media sosial demi penguatan demokrasi di Indonesia. Ini concern saya. Yang pertama, saya ingin mengajak Bapak-Ibu sekalian untuk melihat data pengguna medsos mutakhir yang di-share oleh We Are Social, sebuah perusahaan yang kemarin mensurvei tentang penggunaan internet oleh warga di dunia ini. Kalau kita lihat jumlah penduduk di dunia ini, di screen ini ada sekitar 7,75 billion atau 7,75 miliar. Nah, 67% dari jumlah ini atau sekitar 5,19 miliarnya itu menggunakan telepon. Nah, dari sini 59%-nya merupakan pengguna internet. Nah, dari 59% ini kemudian 3,8 miliarnya adalah pengguna sosial media. Jadi kalau kita lihat hampir separuh penduduk bumi itu sudah menggunakan media sosial. Sehingga kalau kita sekarang berbicara tentang seberapa besar pengaruh media sosial untuk kepentingan politik, nah ini sangat relevan karena jumlahnya yang sangat signifikan. Kemudian pertumbuhannya pun cukup tinggi juga. Ada kalau kita lihat datanya 9,2%, hampir 10% setiap tahun peningkatan pengguna media sosial di dunia. Yang 99%-nya menggunakan handphone. Jadi bagaimana media sosial telah digunakan oleh orang dengan cara yang mudah, mendapatkan informasi secara mudah, juga menyebarkan informasi pun secara mudah. Dan carrying-nya, yaitu penggunaan alatnya pun sangat mudah, dia bisa melakukan akses media dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun melalui handphone. Nah, data ini juga menampilkan beberapa platform medsos yang sering digunakan. Kita lihat Facebook sampai sekarang masih merupakan
platform media sosial yang banyak digunakan oleh warganet di dunia, kemudian diikuti oleh YouTube, WhatsApp, FB Messenger, dan seterusnya hingga Instagram sampai Twitter. Data ini diupdate tanggal 25 Januari tahun 2020. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Nah, di Indonesia itu posisinya, kondisinya setali tiga uang atau sama saja. Dari 272 juta penduduk Indonesia, jadi kalau kita lihat 64%-nya, jadi lebih tinggi dari persentase atau proporsi yang ada di dunia ini, itu telah menggunakan internet. Dan 59%-nya menggunakan media sosial untuk berkomunikasi dengan orang lain. Kalau kita kembali ke data dunia, itu pengguna medsosnya itu ada 49%. Nah, di Indonesia angkanya naik lebih tinggi, 59%. Itu menunjukkan betapa pengguna medsos di Indonesia merupakan salah satu pengguna yang paling aktif di dunia. Kalau kita lihat, selain Indonesia ada Filipina juga aktif, kemudian Thailand juga besar juga apa namanya penggunanya. Nah, Indonesia merupakan salah satu pengguna medsos terbesar di dunia, terutama Asia Tenggara. Kalau kita lihat demografi, terutama dari sisi usia pengguna, kita bisa melihat bahwa mayoritas pengguna medsos itu adalah kelompok usia 18 tahun sampai 54 tahun. Artinya mereka ini kelompok-kelompok usia produktif. Jika potensi ini digunakan untuk kepentingan politik atau kepentingan sosial, ekonomi, tentu akan sangat besar pengaruhnya. Nah, data ini juga menunjukkan beberapa platform medsos yang sering diakses oleh warganet di Indonesia, ada YouTube merupakan medsos yang paling banyak digunakan, diikuti oleh WhatsApp, kemudian Facebook nomor 3, diikuti Instagram, Twitter, LINE, kemudian FB Messenger dan seterusnya. Nah, pertanyaannya adalah seberapa kuat pengaruh media sosial ini dalam bidang politik atau untuk kepentingan politik. Kita bisa melihat misalnya contoh kasus pemilihan Presiden Obama tahun 2008 di Amerika Serikat. Di sana Obama ini sering dijadikan sebagai contoh bagaimana medsos digunakan secara sukses untuk kepentingan politik dalam hal ini kampanye. Waktu itu Obama dikisahkan menggunakan sebanyak 15 situs jejaring sosial, meliputi Twitter, MySpace, Facebook, YouTube, dan podcasting juga. Nah, di hari pemilihan, di bulan November 2008 itu, Obama memiliki setidaknya 2,5 juta supporter di akun Facebook. Ada yang bilang 3,5 juta. Itu jumlahnya 4 kali lipat John McCain, yang merupakan kompetitor Obama ketika running dalam pemilihan presiden 2008. Di Twitter, dia waktu itu mempunyai followers sebanyak 115 ribu followers. Jumlah ini 23 kali lipat lebih banyak daripada followers yang dimiliki oleh John McCain, kompetitornya. Sementara akun YouTube Obama itu dilihat oleh 50 juta viewers. Jumlahnya 4 kali lipat dari McCain. Dan terbukti kemudian Obama memenangkan pemilihan presiden di Amerika Serikat tahun 2008. Nah, kisah sukses Obama ini kemudian juga mengilhami para kandidat presiden setelahnya, termasuk dikabarkan Donald Trump telah menghabiskan dana sebanyak $325,000 untuk iklan kampanye melalui Facebook. Begitu pentingnya media sosial untuk kepentingan politik. Dua tahun setelahnya kita juga dikejutkan adanya fenomena Arab Spring, di mana ada gelombang demokratisasi di Timur Tengah, baik di Jazirah Arab maupun di Afrika Utara. Kita melihat bagaimana orang-orang menggunakan atau memanfaatkan media sosial, terutama Facebook, untuk memobilisasi massa untuk kepentingan politik. Itu kita lihat ada beberapa rezim yang sudah bertahan selama berpuluh-puluh tahun jatuh pada durasi 2 tahun 2010 sampai 2012. Dimulai dari tahun 2010, Tunisia, Presiden Zainal Abidin bin Ali jatuh, kemudian diikuti oleh Hosni Mubarak di Mesir 2011, kemudian Muammar Gaddafi di Libya 2011 juga,
Kemudian juga di Yaman, Ali Abdullah Saleh juga jatuh. Ini pengaruh apa namanya penggunaan media sosial untuk kepentingan politik, ada people power di sana. Nah, jatuhnya rezim ini juga diikuti oleh gelombang protes yang masif juga di negara-negara tetangganya. Jadi efeknya ada efek domino di Bahrain, di Syria, kemudian di Aljazair, di Irak, Yordania, Kuwait, Maroko, Oman, sampai Sudan pun mengalami hal yang serupa. Nah, berbagai macam kajian ilmiah, artikel-artikel jurnal itu sudah menunjukkan atau membuktikan bahwa pengaruh media sosial untuk ke arena politik ini tidak bisa dianggap ringan. Terakhir kita juga melihat bagaimana pengaruh media sosial ini di dalam atmosfer perpolitikan nasional kita. Dimana ketika ada Pilpres 2019 tahun lalu, kita bisa melihat ada polarisasi yang sangat tajam antara kelompok pendukung pasangan 01 dan pasangan 02. Istilah kecebong dan kampret pun itu dipopulerkan melalui media sosial, baik itu Facebook, dan Twitter, Instagram, maupun WhatsApp. Nah, ini menunjukkan bagaimana media sosial memiliki peran yang sangat signifikan dalam membentuk lanskap politik, baik itu bernuansa positif maupun bernuansa negatif. Nah, mengapa media sosial ini powerful atau memiliki daya tekan yang sangat kuat untuk membentuk sebuah lanskap politik? Ada lima hal kalau kita mengikuti pendapatnya Seattle Philippi. Pertama adalah media sosial ini memiliki potensi kecepatan informasi yang tidak dimiliki oleh media-media sebelumnya. Kalau kita lihat dulu ada era sebelum internet, kita punya apa namanya media cetak, koran. Orang kalau ingin mengakses informasi yang ada di koran, dia harus menunggu mungkin satu hari. Untuk koran ditulis wartawan, kemudian diedit oleh redaktur, naik cetak, baru kemudian disebarluaskan. Bahkan itu daerah-daerah yang jauh posisinya dari kantor pusat redaksi, dia bisa menerima itu bacaan atau barang itu mungkin satu atau dua hari setelahnya. Nah, kemudian era audiovisual, ada TV, ada radio, informasi semakin cepat lagi. Tapi tetap masih ada proses proses penggodokan berita, kemudian editing dan sebagainya sebelum berita itu dilemparkan melalui radio atau TV. Nah, setelah itu di era internet kita mendapati ada berbagai macam portal-portal berita online. Ada detik.com yang menjadi wartawannya juga. Kita bisa menikmati berita kejadian hari itu, kita terima hari itu juga. Jadi lebih cepat dari era radio dan era TV. Tetapi ketika gelombang medsos ini kemudian meledak, kecepatan berita itu meningkat lebih signifikan lagi. Kalau di portal-portal berita online mungkin kita harus menunggu berita setelah dia melalui proses editing atau digodok oleh dewan redaksi. Melalui medsos ini orang bisa langsung saat itu juga berbagi berita, berbagi informasi, menulis status, menulis stories dan lain sebagainya sehingga orang bisa menangkap apapun yang terjadi saat itu, detik itu oleh siapapun orang tanpa harus melalui proses editing informasi. Ini kekuatan medsos yang pertama yang sangat penting. Kalau kita menggunakan kekuatan ini untuk dunia politik. Yang kedua, kekuatan medsos itu ada pada interaksi langsung politisi dengan konstituennya. Jadi orang tidak perlu lagi menggunakan perantara yang membutuhkan waktu seperti misalnya ketika politisi menggunakan media radio atau media TV, apalagi media koran. Politisi bisa langsung berkomunikasi dengan konstituen, bisa langsung menyapa warga, mendapatkan aspirasi, menyerap aspirasi melalui platform-platform yang sudah tersedia di media sosial, melalui Twitter, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Jadi tidak ada penghalang antara mereka, para politisi ini, atau para kandidat yang akan running untuk kepala daerah atau apapun, dengan konstituen atau calon pemilih yang ditargetnya. Yang ketiga,
yang juga merupakan kekuatan medsos untuk kepentingan politik adalah adanya fasilitas ads atau iklan yang ada di platform-platform medsos itu, Facebook misalnya. Jadi seorang pengguna medsos jika mereka ingin memanfaatkan ads ini, mereka tinggal apa namanya melakukan komunikasi dan bisa dan platform medsos bisa menyediakan apa namanya target audiens mana yang dikehendaki. Misalnya saya ingin mentarget audiens pemilih pemula, remaja, saya bisa menampilkan program-program saya atau ide-ide saya atau mungkin rencana-rencana kebijakan saya melalui Facebook dengan target pengguna medsos seperti yang saya inginkan. Nah, ini merupakan kemudahan yang ditawarkan oleh medsos dan bisa digunakan oleh para politisi. Nah, yang keempat ini terkait dengan kelebihan medsos yang nomor satu dan dua, dan ini ada manfaatnya untuk arena politik. Dalam medsos ini berita yang masuk atau informasi yang tersebar itu tidak selalu disaring sebelumnya oleh orang yang menyebarkan informasi, sehingga sangat mungkin fakta, rumor, kabar burung, fake news semua itu bercampur menjadi satu dan sulit dipisahkan kecuali oleh pembaca yang kritis. Nah, di dalam dunia politik kadang-kadang orang perlu membangun narasi-narasi gitu ya, untuk apa namanya menguatkan citra dirinya atau ingin untuk menyerang lawan politiknya. Nah, narasi-narasi ini dibangun dengan sangat mudah melalui medsos karena tidak ada filter yang memang dibuat secara khusus sehingga pembaca tahu mana berita yang hanya kabar burung atau bahkan hoax atau mana yang faktual tidak bisa dipisahkan, sehingga siapapun yang menelan mentah-mentah itu akan bisa menjadi korban. Nah, itu salah satu kekuatan yang mungkin arahnya bisa negatif kalau tidak bisa disaring atau difilter dengan baik oleh para pembaca. Yang kelima, nah ini dilema di dalam penggunaan medsos, tapi juga merupakan faktor di mana politik bisa memanfaatkan ini sebagai salah satu credit point untuk memperkuat posisi, yaitu kekuatan atau the power of confirmation bias. Jadi kekuatan bias konfirmasi. Maksudnya melalui medsos ini orang bisa punya keyakinan bahwa pendapatnya benar atau pilihannya benar hanya dengan melihat bahwa teman-temannya memilih hal yang serupa dengan dirinya. Karena teman-temannya setuju, maka berarti pendapat saya benar. Nah, ironisnya, kebanyakan kita itu kalau berhubungan melalui medsos, friends kita di Facebook misalnya adalah friends yang memiliki karakter sama dengan kita. Bahkan kalau kita punya teman yang memposting sesuatu yang kita tidak suka atau memposting pandangan politik yang berbeda dengan kita, kita cenderung mungkin ingin ngantren dia atau ngeblok dia atau minimal unfollow sehingga pendapat dia tidak muncul di newsfeed kita. Nah, ketika kita punya keyakinan tentang suatu hal, kemudian teman-teman kita yang sebenarnya punya karakter yang sama dengan kita itu mengamini apa yang kita yakini benar, itu menganggap sebagai sebuah fakta. Padahal boleh jadi kelompok lain yang punya komunitas lebih luas punya pandangan yang berbeda. Nah, the power of confirmation bias ini membuat disparitas antara pemilih satu dengan pemilih lain ini bisa sangat berbeda dan dua-duanya sama-sama meyakini bahwa pilihannya betul. Nah, ini beberapa karakteristik yang dimiliki oleh medsos dan itu bisa sangat powerful bila digunakan oleh politisi atau bila digunakan untuk kepentingan politik. Nah, dengan memperhatikan berbagai macam kelebihan atau feature-feature yang sangat kuat di dalam media sosial ini, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh politisi dengan media sosial? Pertama tentu yang bisa dilakukan oleh para politisi adalah mereka bisa memanfaatkan media sosial ini untuk melakukan mapping pemilih. Karena medsos menyediakan big data yang bisa diakses oleh semua orang. Dan kita
memberikan big data itu secara sukarela, bahkan dengan senang hati. Data apa itu? Ya data tentang gender kita, laki-laki, perempuan, agama kita apa, suku kita apa, kemudian kita tinggal di mana, bahkan kita habis dari mana mau ke mana juga kita share di publik, kita berikan data kita ke platform, hobi kita apa, interest kita apa, pendidikan apa, pekerjaan kita, bahkan afiliasi politik kita apapun, kita dengan sukarela memberikan informasi itu kepada platform media sosial. Nah, di sini kemudian kalau dimanfaatkan untuk apa namanya, untuk kepentingan politik, itu politisi bisa membuat mapping pemilih sehingga dia bisa memproyeksikan kira-kira pemilih potensial mana yang bisa dia target. Itu yang pertama. Yang kedua, berangkat dari modal mapping pemilih itu tadi, seorang pemilih, seorang politisi itu bisa melakukan identifikasi preferensi pemilih, gitu ya. Dia bisa melihat kira-kira kandidat seperti apa yang disukai oleh oleh calon pemilih berdasarkan informasi yang dia dapat dari media sosial. Kemudian kebijakan apa yang mungkin dia senangi. Kalau kebijakan A dia senangi, kebijakan B tidak dia senangi, tentu saya akan mencoba untuk apa namanya memformulasikan gagasan saya sehingga menjadi lebih disukai oleh para calon pemilih. Kita bisa melihatnya atau para politisi itu bisa melihat dari mungkin komentar atau pendapat, materi-materi tulisan atau gambar yang diposting oleh pengguna media sosial atau yang di-like oleh pengguna media sosial. Dia juga bisa mengidentifikasi melalui grup yang diikuti atau tokoh yang diikuti juga jadi follower, kemudian fanpage apa yang dia klik atau yang disukai oleh para pemilih. Itu bisa kita dapatkan informasinya melalui media sosial. Karena itu dari sini sangat penting bagi seorang politisi itu memiliki tim yang memang secara spesifik menggarap media sosial itu, melakukan research, target audience, memformulasikan program atau gagasan dan menampilkannya melalui platform yang kira-kira tepat bagi calon pemilih. Nah, kemudian hal lain yang bisa dilakukan adalah politisi atau kandidat proses agenda setting pun melalui media sosial. Dia bisa melakukan testing the water, memainkan isu, melempar isu kontroversial apa untuk melihat respon calon pemilih. Kemudian melemparkan wacana tentang rencana kebijakan politik tertentu sehingga dia bisa menimbang-nimbang kebijakan mana yang harus dia tawarkan sehingga dia tidak jatuh memilih kebijakan yang tidak populis misalnya. Kemudian medsos juga bisa digunakan oleh politisi untuk membangun opini publik, menciptakan narasi politik tertentu untuk mendukung agenda politik dia. Atau mungkin mengajak untuk mendukung atau menolak agenda politik tertentu atau bahkan mengaruhi untuk memilih atau tidak memilih kandidat tertentu. Nah, ini feature medsos yang tidak dimiliki oleh media-media sebelum kelahiran media sosial ini. Nah, tentu yang terakhir, melalui media sosial, para politisi juga bisa melakukan strategi pencitraan kandidat atau pencitraan calon melalui media sosial yang dia pilih. Sosialisasi program juga bisa dilakukan di sini. Mobilisasi pemilih, seperti yang kita lihat di kasus Arab Spring, juga bisa dilakukan di tempat-tempat lain melalui media sosial ini, juga play campaign kalau memang itu dipilih oleh politisi ketika dia menggunakan media sosial. Nah, tetapi yang perlu kita garis bawahi kalau boleh saya menyarankan, media sosial ini karena dia punya kekuatan yang sangat tinggi, punya kesaktian atau kedikdayaan yang sangat kuat, maka seyogianya kita perlu membuat bagaimana media sosial ini digunakan untuk penguatan demokrasi, terutama di Indonesia ini. Karena itu untuk para politisi, sebaiknya mereka ini perlu menggunakan medsos untuk pendidikan politik, memberikan penyadaran-penyadaran kepada masyarakat tentang hak-hak politik mereka, tentang hak-hak sipil mereka, tentang kewajiban-kewajiban mereka sebagai warga negara. Itu bisa mereka lakukan melalui
media sosial. Jadi kepentingannya kepentingan jangka panjang. Tentu selain kepentingan jangka panjang yaitu dia terpilih kembali. Nah, kalau itu dilakukan maka itu merupakan kontribusi yang sangat penting bagi penguatan demokrasi di Indonesia. Nah, bagi kita, bagi para pemilih, kita mesti menjadi pembaca yang kritis. Artinya meskipun informasi itu tersebar dengan mudah di dalam media sosial, tapi kita mesti bisa memilih dan memilah mana informasi yang bisa kita telan, kita serap, kita yakini sebagai benar, mana informasi yang sebenarnya hanya merupakan kabar burung bahkan hoax, sehingga kita juga tidak perlu turut menyebarkan informasi itu melalui media sosial. Satu itu. Yang kedua, kita bisa menggunakan media sosial ini untuk menguatkan demokrasi dengan cara menggunakannya sebagai alat kontrol kebijakan pemerintah atau kebijakan pengambil kebijakan supaya kebijakan yang diambil itu kebijakan yang bernilai positif bagi kehidupan demokrasi Indonesia yang lebih sehat. Saya kira itu yang bisa saya paparkan sebagai pengantar. Mungkin kita bisa sambung dengan diskusi di waktu QA session dengan yang akan nanti dipandu oleh moderator. Saya kira itu Pak Wildan, apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Dhani untuk pemaparannya. Melebihi beberapa menit, tapi tidak mengapa. Saya langsung saja menyapa Dr. Agus Mahfud Fauzi yang sekarang posisinya ada di Kota Pahlawan di Surabaya. Dr. Agus Mahfud Fauzi ini merupakan sosiolog Nah, pada pagi hari ini Mas Agus Mahfud Fauzi akan memaparkan materi dengan judul Sebaran Pengguna Media Sosial dan Kepentingan Politik. Jadi dari politik ke politik memang selalu menjadi urusan yang menarik karena politik itu memadukan antara seni dan manajerial juga. Dan sekarang penggunaan media sosial itu menjadi sesuatu yang krusial. Ini sedikit intermezzo, beberapa waktu yang lalu saya sempat berjumpa dengan mantan pegiat media sosialnya 01 dan mereka mengakui bahwa ternyata pasukan cybernya pasangan 01 ini kalah kuat dibandingkan dengan pasukan cybernya pasangan 02. Kebetulan saya kenal dengan komandannya pasukan cyber 02. Jadi memang media sosial ini menjadi satu alat yang krusial ketika pertempuran di medan politik ini dari hari ke hari semakin brutal. Kurang lebih begitu. Saya sapa Dr. Agus Mahfud Fauzi. Silakan Mas Agus untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih Mas Yudan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Mas Durrahman, Dr. Durrahman, Abdurrahman, Dr. Tadi Muhtada, Bu Iva, dan semuanya peserta webinar. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa bertemu dengan Bapak-Ibu semuanya. Mas Widan, boleh saya untuk menampilkan presentasi atau dari situ? Oke. Sudah diperbolehkan. Oke, baik. Ya, silakan. Bisa dibaca? Bisa, sudah muncul. Tayangannya sudah muncul. Silakan diperbesar, Mas Agus. Ya. Terima kasih. Sebaran pengguna medsos dan kepentingan politik. Saya melanjutkan apa yang disampaikan Mas Dhani tadi. Luar biasa Mas Dhani menyampaikan secara internasional terkait dengan bagaimana fungsi pengaruh media sosial terkait dengan perjalanan politik yang ada di berbagai negara. Saya mungkin menyambung, tapi berangkat dari yang ada di Indonesia. Jadi kalau sesuai dengan apa yang saya lihat, saya teliti, awal medsos itu ya di Pilkada DKI 2012. 2019 pemilu itu relatif belum menjadi sesuatu bagi proses election. Pilkada 2012, media sosial di DKI luar biasa pengaruhnya. Pada waktu itu
kita pahami semuanya, Pak Uji Bowo itu adalah orang yang tidak terkalahkan sampai akhir dari proses survei, itu tidak ada yang pernah mengalahkan. Tetapi Jokowi sama Ahok berangkat dari sekitar 7%, yang mana pada waktu itu DPP PDI sebetulnya belum menentukan siapa yang menjadi calon. Modal Jokowi Ahok itu adalah 7%. Ada salah satu APLT PDI Perjuangan yang menjadi bakal calon pada waktu itu, tapi dalam perjalanannya kemudian DPP memutuskan Jokowi Ahok. 7% menjadi 17%, menjadi sekitar 30%, dan H-3 hasil survei pun di DKI masih memenangkan Fauzi Bowo, masih di atas 51%. Tetapi pada waktu hari H membelalakkan mata semuanya bahwa Jokowi Ahok bisa memenangkan. Dan selanjutnya kalau di Pilkada DKI dilanjutkan pada pertarungan di 2017, sekali lagi saya katakan bahwa di situ peran media sosial luar biasa. Kita awalnya belum mengenal siapa sih sebetulnya Jokowi yang sebenarnya, seorang wali kota yang sebelumnya adalah seorang pengusaha mebel, bisa menjadi presiden. Kalau kita bandingkan, maaf, wali kota Surabaya misalkan, pada waktu 2010, Risma sudah mempunyai nama bagus. Tetapi lebih bagus pada waktu 2010 itu adalah di dunia politik nasional, Pak Bambang Deha, wali kota Surabaya yang 2 periode, yang terakhir dia menggandeng Bu Risma, itu mempunyai nama relatif di atas rata-rata di PDI Perjuangan. Tetapi DPP memutuskan itu adalah Jokowi. Nah, sekali lagi, itu salah satunya adalah produk dari media sosial yang mampu di-manage sehingga kemudian bisa menghebohkan dan selanjutnya memenangkan Jokowi Ahok 2012, Jokowi pada waktu 2014 di election presiden. Media sosial awalnya sebagai fungsi, sebagai alat eksistensi diri, selanjutnya merambah untuk mempengaruhi iklim politik lewat konten yang mereka bagikan. Jadi dunia pada saat ini sudah relatif semuanya dipengaruhi oleh media sosial. Fox News channel MSNBC itu adalah saya menampilkan apa yang disampaikan Mas Dhani tadi. Dia sangat berpengaruh sebagai media di Amerika, tapi dalam perkembangannya relatif selanjutnya dipengaruhi oleh media sosial pada waktu proses politik yang ada di Amerika. Ini adalah potensi pemilih yang sebetulnya ini menggambarkan bahwa dimanapun orangnya, masyarakat, itu relatif banyak menggunakan media sosial. Jadi mulai bangun sampai tidur itu, kalau kita melihat di berbagai negara-negara yang dunia ketika negara-negara berkembang, itu relatif lebih banyak dalam penggunaan media sosial, tetapi di negara-negara maju tidak. Bagaimana hubungannya dengan proses politik, nanti kita jelaskan. Facebook awalnya sebagai wadah berkomunikasi dengan orang terdekat dan tak jarang selanjutnya menjadi propaganda politik dalam prosesnya bahwa 2 tahun Rusia berusaha melakukan intervensi terhadap hasil pemilu di Amerika pada tahun 2016, lalu dengan mengunggah dengan 80.000 postingan. Pihak yang memperkirakan postingan-postingan yang dilengkapi berita palsu itu telah disebar di 126 juta pengguna media sosial. Ya, kalau kita melihat setiap pemilu di berbagai negara, pengaruh dari orang-orang, maksudnya keterlibatan negara-negara lain, bagaimana bisa terlibat dalam proses politik di dalamnya, itu besar. Dan bagaimanapun kalau kita melihat di Indonesia juga luar biasa. Sebaran media sosial di Malaysia misalkan, pada awalnya, pada pemilu 2018, itu juga
pengaruhnya luar biasa, tetapi orang-orang di Malaysia itu relatif tidak percaya terkait dengan media-media internasional. Mereka lebih percaya pada media-media lokal karena propaganda sebagaimana yang ada di penggunaan Facebook tadi. Kemudian dalam perjalanannya di Malaysia, Facebook menjadi yang terbanyak sebagai alat untuk komunikasi sebagai media sosial. WhatsApp, YouTube, Instagram, Twitter adalah selanjutnya. Maksudnya bahwa di Malaysia dengan di Indonesia itu mempunyai relatif kesamaan dalam hal penggunaan ini. Di Austria juga terjadi begitu. Sebaran pemilu di 2019. Jadi pada waktu pemilu 2019, sebelumnya itu kan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet menyampaikan bahwa pengguna internet di Indonesia 143 juta pada waktu 2017. Apabila dibandingkan dengan jumlah daftar atau DPT yang dikeluarkan oleh KPU, maka pengguna internet itu adalah 73,27%. Selanjutnya, ada pendapat, kampanye dengan menggunakan media sosial dinilai lebih efektif dan efisien, menyasar kaum menengah ke atas dibandingkan dengan konvensional, yaitu menggunakan atribut partai politik dan berorasi di ruangan terbuka. Kalau kita melihat pada waktu pemilu 2019, memang relatif apa yang dilakukan oleh politisi pada 2009 atau 2004 bahkan 1999 itu relatif sudah tidak terlihat lagi. Rapat-rapat umum itu bagi politisi atau pimpinan partai lebih baik ditiadakan karena dia hanya menghambur-hamburkan uang, mengeluarkan banyak uang tetapi tidak berpengaruh terhadap pilihan pemilih. Mas Agus, mohon izin slide-nya diperbesar. Ini tampilannya masih kecil ini. Dimaksimalkan. Iya. Oke. Kasihan peserta karena dari tadi agak kesulitan untuk membaca. Oke, ini sudah tampil maksimal. Terima kasih. Silakan dilanjutkan, Mas Agus. Oke. Jadi berbicara 2019 itu relatif berbeda. Tetapi sekali lagi bahwa perlu dibedakan antara masyarakat kota sama masyarakat desa. Masyarakat yang pendidikannya tinggi dan masyarakat yang relatif tidak berpendidikan. Bagaimana fungsi dari media sosial itu? Sebelum ke 2019 ini, sebagaimana yang saya sampaikan pada halaman 2 tadi, bahwa pada waktu 2012, penelitian saya, disertasi saya itu kan terkait dengan kemenangan dan kekalahan petahana di 4 provinsi, yaitu di DKI, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, dan di Kalimantan Barat. Di DKI sama di Kalimantan Barat, di DKI sama di Jawa Tengah, petahana itu kalah. Di Jawa Timur sama Kalimantan Barat itu menang. Memang ada sekitar 7 yang berpengaruh terkait dengan proses politik itu sehingga bisa memenangkan. Tetapi kalau berbicara media sosial antara DKI sama Kalimantan Barat itu berbeda. Kalau di DKI rata-rata informan itu mengatakan bahwa iya, memang media sosial sangat berpengaruh dalam proses politik untuk memenangkan Jokowi Ahok di 2012. Tetapi ketika di Kalimantan Barat tidak, di sini relatif bagaimana untuk memegang tali kesukuan identitas bisa menjadi pemenang. Nah, jadi pada 2012 suasananya berbeda dengan 2019. Regulasi dilematis ini adalah yang kita akan meneropong Pilkada 2020 ini
dengan melihat bagaimana regulasi pada 2017 untuk pemilu 2019. Bahwa pada Undang-Undang 2017, di situ kegiatan peserta pemilu dalam kampanye itu menawarkan visi-misi, program, dan atau citra diri, dan selanjutnya dalam peraturan KPU dikatakan bahwa media sosial hanya sebatas mengatur pendaftaran akun milik peserta pemilu. KPU membatasi peserta pemilu hanya boleh memiliki akun media sosial sebanyak 10. KPU tidak mengatur mengenai penyebaran konten kampanye yang bisa dilakukan oleh orang di luar tim kampanye atau oleh buzzer politik musiman yang muncul di 5 tahunan. Apa yang saya sampaikan di sini bahwa evaluasi pemilu 2019 kemarin itu penyelenggara tidak mampu untuk mengatasi terkait dengan apa yang dilihat salah oleh publik. Masyarakat mengatakan tim A, tim B curang, atau calon A, calon B curang karena dia menggunakan media sosial, tetapi ketika kita kembalikan pada regulasi undang-undang atau PKPU, itu selanjutnya penyelenggara tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya, sekali lagi, dibatasi 10 akun. Dan relatif yang didaftarkan itu tidak terlalu berpengaruh dalam proses politik. Yang lebih berpengaruh adalah akun-akun yang liar, yang selanjutnya di situ para penyelenggara tidak mampu untuk bagaimana menata. Bahkan penyelenggara relatif sibuk dengan rutinitas yang harus dia siapkan. Sehingga kalau di kampus saya ada beberapa mahasiswa itu, ya asik juga mereka di dalam proses politik ini, mereka terlibat dan menjadi ada tim buzzer, asik juga. Saya sering saya tanggap mereka, berapa pendapatannya per hari, berapa targetnya, gimana-gimana, itu luar biasa. Maksudnya bahwa sang dosen itu kan kemudian cukup mengetahui informasi tentang dunia pertarungan para apa namanya buzzer itu dari mahasiswanya. Dan mereka selanjutnya kemarin kalau begitu, hai, kamu menulis skripsimu tentang itu aja. Bagaimana pertarungan di dalam dunia maya. Sehingga catatan pada pemilu 2019 lebih baik menjadi catatan masukan pada 2020 pilkada ini. Maksudnya bahwa KPU yang sementara ini selalu beralasan bahwa mereka sebagai pelaksana dari regulasi, itu perlu diberi kewenangan untuk bagaimana terkait dengan media sosial mereka bisa mengaturnya. Ketika teman-teman di Komisi 2 tidak mampu untuk itu. Karena bagaimanapun di 2020 ini trennya berbeda dengan di 2012 kemarin. Kalau 2012 itu hanya kota-kota besar, di 2020 ini meskipun tidak sampai keputusan pemilih, tetapi minimal berpengaruh terhadap informasi terhadap pemilih. Kita pahami, media sosial memang kalau di desa tidak semuanya menggunakan. Orang-orang yang di atas 60 tahun di desa, misalkan kalau kita melihat di Jawa Timur itu ada 38 kabupaten kota, misalkan 38 kabupaten kota itu mungkin yang betul-betul melek media sosial itu jelas 10, karena sekitar 10 lah kota-kotanya. Kalau kabupatennya itu mungkin hanya di sentralnya, di level di apa itu namanya kabupaten, itu relatif anak-anak memang mengenal media sosial. Tetapi orang tuanya yang di atas 60 tahun belum tentu mengenal dunia media sosial. Anak-anak paham, mengetahui, tapi orang tua belum tentu. Tetapi informasi di media sosial itu juga bisa sampai kepada orang-orang tua tersebut. Selanjutnya, jika media tradisional atau konvensional melakukan metode kampanye dengan penarjetan dengan target demografi yang besar, media sosial mampu melakukan penarjetan pemilih secara individu melalui proses yang disebut political micro-targeting. Metode ini sebenarnya dikembangkan sebagai strategi pemasaran bisnis yang dilakukan menggunakan data pengguna secara individu untuk
bagaimana orang-orang yang belum memutuskan itu selanjutnya bisa berpengaruh atau berpengaruh dalam prosesnya untuk keputusan politiknya. Wah, waktunya. Media sosial dari kepentingan politik, jadi iklan-iklan kampanye politik disebarkan oleh setidaknya tiga hal, akun partai, akun pribadi, dan akun-akun lainnya. Yang akun-akun lainnya ini yang sebenarnya paling lebih masif, lebih berpengaruh. Media sosial dalam kampanye politik, jadi orang-orang yang well-informed, maka akan welcome terhadap media sosial. Tetapi kalau misalkan mereka yang baru mengenal, bisa-bisa sering menyalahgunakan media sosial. Persiapan pilkada di 2020, ini adalah hal yang ditarget oleh Mendagri, tetapi sebuah target yang ini sebuah kritik bagi dari saya. Partisipasi pemilih pilkada 2020 di atas 57 juta orang itu merupakan paradigma yang dikembalikan kepada Orde Baru. Padahal sebetulnya kita ingin berbicara demokrasi itu substansial, sehingga harapan Mendagri supaya bagaimana calon kemudian fokus kepada penanganan COVID dan lain sebagainya, dan berharap isu SARA itu kemudian tergantikan dengan tema COVID, boleh Mendagri mengatakan begitu, boleh. Tetapi sekali lagi, kacamata calon kepala daerah tentunya berbeda dengan Mendagri yang sudah status quo. Gitu. Ini pendekatan sosiologis menempatkan kegiatan memilih dalam kaitan dengan konteks sosial, pilihan pemilih dipengaruhi latar belakang sosial, pendekatan sosial berdasarkan konteks struktur yang lebih luas, misalkan struktur sosial, sistem pemilu, termasuk dana program. Jadi keberadaan media sosial sebetulnya bisa berpengaruh, tetapi juga bisa tidak. Bisa berpengaruh itu ketika masyarakat belum mempunyai pengetahuan tentang calon, tetapi kalau mereka sudah kuat, maka sifatnya hanya sebatas informasi. Kemenangan bisa membutakan, jadi lebih baik pada pilkada di 2020 ini terkait dengan media sosial tidak harus disalahgunakan. Hoax SARA itu akan membahayakan, dan kemudian itu sering membutakan seorang calon atau tim untuk bagaimana bisa menangkan. SARA hoax bisa mengalahkan terkait dengan kebenar-kebenar yang ada. Di akhir dari proses presentasi ini adalah terima kasih. Saya menampilkan The Journal of Society and Media, ini adalah jurnal yang saya kelola, yang salah satunya tema-tema dengan media sosial bisa dikunjungi oleh teman-teman semuanya. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mas Wildan. Terima kasih Dr. Agus Mahfud Fauzi yang sudah memaparkan tentang sebaran penggunaan media sosial untuk kepentingan politik. Karena background-nya Mas Agus ini dulunya adalah komisioner di KPU Jawa Timur, jadi ada nuansa hukumnya dari pemaparan materinya tadi. Menarik, jadi saling melengkapi apa yang disampaikan dari Dr. Dhani Muhtada yang posisinya dari Semarang. Dari Semarang kita bergeser ke Surabaya. Dari Semarang kita melihat helikopter view, ya, dari sudut pandang data-data internasional. Kemudian dari Surabaya kita mendapatkan materi yang lebih menukik lagi, ya, bagaimana pemanfaatan media sosial menggunakan buzzer, kemudian berapa tarifnya, mungkin nanti bisa ditanya ya ke Mas Agus Mahfud Fauzi. Karena kalau saya sendiri kebetulan juga mengajar di Jakarta, yang saya tahu tuh buzzernya bukan buzzer politik, ya. Jadi yang lebih banyak saya kenal itu adalah buzzer untuk produk komersial. Itu rata mereka pasang tarif paling murah 2,5 juta lah untuk sekali posting. Dan ini menjadi pekerjaan baru bagi anak-anak muda di Jakarta. Apalagi mereka yang berpenampilan cantik atau ganteng, biasanya mereka menjadi buzzer atau endorser untuk produk-produk kosmetik atau produk-produk yang memang membutuhkan penampilan yang prima bagi para penggunanya. Baik, setelah dua pembicara ini, kita sudah menghabiskan waktu kurang lebih 50 menit. Kita akan break terlebih dahulu. Ada materi yang akan disampaikan oleh host acara. Saya kembalikan dulu ke Mas Yus Jayusman. Silakan, Kang Yus Jayusman.
Terima kasih Pak Wildan. Selamat ya. Siang. Selamat siang. Sebentar saja untuk sebelum acara dimulai ada beberapa info yang akan di-share dulu. Mohon operator, saya ingin menampilkan screen. Screennya mohon. Ya, terima kasih. Beberapa pertanyaan tadi disampaikan untuk acara ini nanti akan ada materi yang bisa di-download. Silakan kunjungi https://stemikminbandung.ac.id/webinar/materi. Sekali lagi silakan, materi bisa di-download di sini https atau Anda cukup mengetikkan stemikminbandung.ac.id/webinar/materi. Kemudian untuk mendapatkan e-sertifikat saatnya harus mengisi kuesioner yang ada di website dengan alamat yang tertera di layar monitor bit.ly/presentasi-webinar-stemik-bandung. Mungkin itu saja untuk break karena waktunya cukup pendek. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya dan nanti setelah keempat pembicara selesai kita ada kuis ya. Siapkan saja nanti menggunakan Mentico. Terima kasih. Kita kembalikan ke Mas Wildan. Silakan Mas Wildan. Terima kasih Mas Yusya Yusman atau Kang Yusya Yusman. Tadi sudah ada dua pengumuman untuk materi bisa diakses sesuai di link atau URL yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Yus. Kemudian juga nanti ada kuis. Hadiahnya apa itu rahasia dari host, saya tidak akan memaparkan. Ya. Kalau saya paparkan nanti semuanya transparan, nggak ada kejutan. Ya. Jadi kadang kita butuh kejutan supaya kehidupan itu ada sedikit kesenangan ya. Baik, saya menyapa pembicara ketiga ya, Mbak atau Teh Siti Yulianti yang akan memaparkan materi tentang knowledge discovery penggunaan media sosial. Ini teknikal sekali sepertinya istilahnya, tapi seperti apa ya kita nanti akan mendengarkan langsung dari Teh Siti Yulianti yang posisinya sekarang kalau nggak salah di Bandung apa di Cimahi nih Mbak Siti Yulianti? Kerja di Bandung Pak, tempat tinggal di Cimahi. Oke, baik. Ini sekarang di Bandung ya posisinya ya? Iya di Bandung. Baik, semoga sinyal bagus karena di era Zoom-Zooman ini rumusnya 3K yang saya pahami. Kuota, koneksi, komunikasi. Jadi kuotanya harus banyak. Koneksinya harus stabil supaya kita bisa berkomunikasi tanpa berpanjang mata. Silakan Mbak Siti Yulianti untuk mempresentasikan materinya. Oke, terima kasih kesempatannya kepada Pak Wildan. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bisa share materinya? Saya belum bisa share ya? Ditunggu dulu. Sudah, bisa. Sudah ya. Di kesempatan kali ini kita tadi sudah dibahas oleh Dr. Dani, kemudian oleh Dr. Agus terkait penggunaan media sosialnya. Di sini mungkin yang akan saya sampaikan adalah knowledge discovery-nya, di mana sebetulnya berbicara media sosial, tadi sudah disampaikan, penetrasi pengguna internet berdasarkan usia itu sebetulnya sangat besar antara 13 sampai 18 tahun. Maka di sini, nanti di penelitian yang akan saya sampaikan juga terkait dengan rentang usia ini. Kenapa? Karena ternyata di zaman sekarang penggunanya itu banyak yang bukan lagi milenial, tetapi kita sudah masuk ke generasi Z. Oke, bagi rekan-rekan yang masih mahasiswa, mungkin di sini masuk ke fase generasi Z, di mana di sini sebetulnya lebih banyak berinteraksi dengan media sosial yang tadi. Maka dari penelitian saya, yang diambil itu adalah dari media sosial terkait dengan rentan usia tersebut. Berbicara tentang media sosial, sebetulnya banyak. Cuma di sini pada saat diambil data, awal mulanya itu banyaknya yang gratis. Cuma sekarang karena tadi yang terkait masalah di Cambridge juga, gitu ya, dari Facebook bisa membocorkan untuk si politik,
Maka di sini ada beberapa media sosial yang memang pada saat kita mengambil data itu sudah berbayar gitu ya. Tapi untuk Twitter saat ini masih gratis. Nah, terkait dari media sosial ini apa saja yang bisa diambil? Nah, sebetulnya berbicara tentang knowledge discovery ini dari beberapa penelitian itu sama istilahnya dengan menambang atau mining gitu ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan like atau dislike-nya, kemudian komen, kemudian kita memberikan emotion, itu bisa kita analisis sebetulnya. Maka beberapa data tersebut, nah muncullah istilah kita mendapatkan knowledge-nya, pengetahuannya seperti itu. Nah, di sini pada saat berbicara tentang pengetahuan, kita mencari atau istilahnya kalau dalam mining itu adalah crawling. Berbicara tentang crawling berarti nanti akan dihasilkan baik itu dari mining si datanya berupa nanti text mining, sentiment dan yang lainnya seperti itu. Maka di sini tadi saya katakan, saya ulangi, knowledge discovery itu sama dengan mining seperti itu. Oke. Karena berkaitan dengan pemateri yang pertama tadi Dr. Dani, Dr. Agus sudah menyampaikan, berbicara pemerintah ini sebetulnya banyak keuntungannya. Tadi sudah disampaikan terkait media sosial perannya sangat besar sekali gitu ya. Dari segi interaksi secara langsung sekarang pemerintah sudah bisa memantau. Kemudian dari segi informasi tadi sudah disampaikan sangat cepat gitu ya dibanding dengan media-media lain. Maka di sini kebetulan pada saat tahun 2016 saya melakukan penelitian tentang sentimen mining. Nah, sentimen mining ini saya gunakan di mana? Di dinas sosial. Menggunakan media sosial yaitu terkait data-data yang berhubungan dengan program pemerintah. Cuma yang diambil di sini samplingnya saya menggunakan dinas sosial seperti itu. Nah, dari berbicara tentang media sosial di sini, kenapa saya menggunakan Twitter? Karena kalau Twitter ini datanya lebih mudah untuk dianalisis. Dari teks itu terbatas, maka pada saat kita mengambil data untuk kapasitas yang banyak itu sebetulnya PC atau misalnya komputer kita tidak memerlukan speks yang banyak. Maka di sini saya batasi juga pengambilan data itu 1 tahun terakhir, itu dari tahun 2015 sampai dengan 2016. Nah, berbicara tentang media sosial, di sini sebetulnya pada saat nanti kita akan mengambil data, tentunya tidak bisa langsung dianalisis seperti itu. Harus ada beberapa tahap lanjut. Maka di sini di kerangka penelitian yang saya tampilkan, di sini ada istilahnya adalah crawling. Crawling tadi kita mengambil data, karena saya mengambil datanya itu menggunakan Twitter, otomatis kita harus punya dulu akun Twitter, kemudian membuat APPS-nya. Seperti itu, cara pengambilannya. Nah, di sini, karena tadi saya fokus di dinas sosial, maka pada saat berbicara di dinas sosial, saya kalau berbicara dinas sosial itu sangat luas cakupannya, saya ambil lagi program kegiatannya yang lebih sempit, yaitu di sini dari kata kuncinya. Saya gunakan kegiatan PIK remaja, genre, Bogor, dan sebetulnya penelitian ini dari media sosial, saya gunakan juga yang menggunakan kuesioner. Karena pada saat tahun 2015-16 itu saya ambil, ternyata masih sedikit yang menggunakan. Tadinya saya mau menggunakan Facebook, kemudian dengan Instagram juga. Pada saat saya ambil datanya ternyata masih sedikit. Paling banyak itu adalah di Twitter. Nah, di sini ini adalah proses yang kita perlukan pada saat mengumpulkan data. Seperti itu. Jadi kita harus punya akun Twitter, kemudian membuat APPS-nya, kemudian nanti kita bisa ambil request tweet-nya, berarti tadi istilahnya adalah crawling. Seperti itu ya. Nah, pada saat tadi, kenapa kita harus punya APPS-nya? Karena nanti pada saat kita request, kita akan diminta autentifikasi key-nya yang kita punya. Seperti itu ya. Maka pada saat kita sudah punya, nanti akan terambil. Saya batasi juga tadi 100 tweet, dari 1 Januari 2015 sampai 2016, format filenya yang saya minta adalah CSV. Jadi ini sama seperti Excel. Jadi nanti kita bisa generate juga, kita bersihkan datanya. Nah, setelah diambil data, tentunya data ini tidak bersih seperti itu. Lihat dulu di sini. Nah, sebetulnya pada saat saya ambil, ini contoh crawling yang masih belum bersih atau masih kotor. Jadi pada saat saya ambil, ini tadi kata kunci yang saya kotak biru, ini generasi berencana atau genre. Jadi pada saat mengambil data, tidak cukup kata kunci 3 ini. Jadi genre itu saya searching dulu
pada saat berbicara user di Twitter itu fig remaja, fignya pakai strip atau tidak, pakai titik, kecil semua, besar semua. Nah, ini kombinasinya harus kita masukkan. Supaya apa? Supaya data yang kita masuk, yang kita collect itu banyak. Seperti itu. Nanti selanjutnya ada praproses. Karena berbicara tentang mining, tentang knowledge discovery, itu kita tidak bisa ambil dari media sosial, datanya langsung bersih, langsung analisis. Kita harus praproses dulu. Nah, di sini pada saat berbicara praproses, tentunya ada cache folding, token. Jadi cache folding ini berbicaranya adalah tadi menyamakan huruf. Kalau kecil besar, kita samakan menjadi kecil semua. Seperti itu. Kemudian ada token dan parsing. Berbicaranya adalah tadi data kita ambil itu, ini kan gabung ya, satu teks. Ini akan kita pilah-pilah. Kita pecah-pecah menjadi satu karakter, satu karakter. Seperti itu. Jadi di sini pengadaan, generasi berencana pengadaan menjadi satu, generasi menjadi satu. Seperti itu. Setelah kita punya datanya, bersihkan proses melalui apa, tahapan pra-processing. Nanti ada lagi istilahnya adalah kita akan menghapus, removal. Kita akan menghapus store word ini seperti apa, istilah-istilah kalimat yang memang tidak memiliki makna. Kalau untuk bahasa Inggris ini sangat banyak under searching di googling, itu banyak sekali, tapi kalau untuk Indonesia ini agak kesulitan karena pada saat saya ambil ternyata masih banyak yang kurang, jadi kita perlu menambahkan seperti itu store word-nya. Jadi kalau di Indonesia itu agak rumit karena kita punya yang, di, pada, gitu ya. Nah, kata-kata seperti itu harus kita hapus karena tidak memiliki pengertian atau tidak memiliki makna. Saya hapus karena di judul di sini saya ingin menampilkan sentimen mining. Jadi saya ingin memining sentimen atau bagaimana pandangan masyarakat itu terhadap program pemerintah yang sudah ada. Kenapa saya ambil sampelnya di dinas sosial? Karena dari segi pernikahan dini itu sangat tinggi. Maka ini berhubungan dengan adanya undang-undang. Jika menikah, perempuan itu minimal usianya adalah 17. Kalau pria misalnya 20, seperti itu. Nah, maka dari sini, dari program pemerintah ini, betulnya ingin mengecek apakah sudah tepat sasarannya, apakah program pemerintah ini sudah tepat. Nah, diceklah via media sosial. Nah, sayangnya di sini pada tahun 2015-16 mungkin belum terlalu banyak. Maka saya miningnya adalah cukup 1.000. Nah, setelah kita praproses, bagaimana memunculkan sentimennya? Karena di tweet itu tentunya beragam. Jadi ada smiling, ada misalnya sad, dan yang lainnya, emotion itu harus diterjemahkan. Maka nanti pada saat berbicara pengklasifikasian, maka di sini harus dicek. Kemudian nanti akan diberi bobot. Nanti sentimennya akan diberi bobot di sini, karena sentimen yang saya tampilkan itu ada negatif, positif, dan netral. Seperti itu. Setelah saya analisis, ternyata kita bisa melihat, kita bisa menganalisis, user Indonesia itu adalah pada saat sedang marah, pada saat sedang kecewa, dan yang lainnya itu sering menggunakan status, komentar, dicantumkan emotionnya. Tapi kalau misalnya netral atau misalnya biasa saja, itu jarang dicantumkan. Jadi dari beberapa tweet yang saya analisis seperti itu. Maka di sini kita perlu memberi bobot. Jadi kalau positif itu 1, kalau negatif itu -1, kalau positif itu adalah 0. Nah, ini hanya untuk mengevaluasi si algoritma. Jadi nanti sebetulnya ini saya membahasnya ke sentimen dan lebih ke algoritmanya. Selanjutnya adalah ini tadi contoh yang saya sampaikan. Nah, dari hasil penelitian ternyata di sini karena saya mengelompokkannya ke dalam kelas 3 itu positif, negatif, dan netral, ternyata presentasi dari dua kegiatan ini, dua program pemerintah dinas sosial ini itu lebih banyak ke netral. Jadi sebetulnya sudah banyak positif. Maka pada saat berbicara tentang positif, ini lebih banyak, maka dari negatif tadi berbicaranya adalah untuk tweetnya masih jarang sekali. Tapi kalau misalnya di Instagram, di Facebook, itu lebih banyaknya menampilkan link-link saja, seperti itu. Ini tweet yang dihasilkan dari penelitian yang saya terkait dengan dua kegiatan dari pemerintah. Nah, berbicara tentang politik tadi, sudah disinggung juga, kampanye media sosial terkait dengan politik. Tadi sudah disinggung terkait 2019. Kemudian, nah ini juga yang tadi saya tampilkan, tadi
kalau tidak salah Pak Dani yang menyebutkan, Dr. Dani gitu ya, yang menyebutkan bahwa pilihan Presiden 02 itu lebih menang di media sosial ya, karena di sini yang saya tampilkan salah satu website yang memang menaungi terkait dengan analisis media terhadap persepsi masyarakat di Indonesia, ternyata pada saat dilihat ini Juli Agustus itu pasangan 02 yang menang di media sosial. Ini hanya sebagai contoh saja. Sebetulnya di Facebook juga dan Google sekarang sudah ada analitiknya. Oke, yang selanjutnya ini ada penelitian. Sebetulnya ini penelitian rekan saya pada saat saya membaca, kemudian kebetulan dulu saya satu kelas dengan beliau ini. Nah, di sini tadi yang menarik adalah tentang influence dari si Twitter. Jadi, peran akun yang sangat berpengaruh gitu ya. Yang saya garis bawahi di sini adalah pada saat berbicara tentang tokoh nasional, kita perlu tadi mengambil kata kunci ya, kata kunci pada saat 2015 ini diambilnya adalah Pak Jokowi, Pak Yusuf Kalla, Pak Ridwan Kamil, Pak Basuki. Ini kata kunci yang dimasukkan seperti itu. Nah, ternyata dari data yang diambil sampai dengan April 2016, hasil filternya ada sekitar 1.281 sama masih menggunakan tweet, ada sekitar 65.702 akun. Nah, di sini yang diambil adalah terdiri dari apa saja dari akun di sini. Nah, ada positif, negatif, dan netral sama untuk tweetnya. Tapi dari 65.000 sekian ini ingin diketahui siapa sih sebetulnya akun yang sangat berpengaruh di Twitter, gitu ya, terkait seorang tokoh. Nah, di sini ini adalah pada saat kita menganalisis datanya tadi diambil dari Twitter, sama harus melalui praproses, kemudian menghitung sentimen, hingga nanti diakhiri dengan analisis karakter dari si tweet akun yang tadi yang sudah diambil itu sekitar 65.000, maka dihasilkanlah 5 akun yang paling berpengaruh. Sebetulnya kan ini di rating. Jadi pada saat K-nya yang diambil adalah 5 akun yang paling berpengaruh dari 65.702 akun. Ternyata ini yang dihasilkan gitu, dari penelitian ini. Yang pertama ini Andreas, kemudian Ridwan Kamil, sampai yang terakhir di sini untuk yang nomor 5 adalah Metro TV. Jadi sebetulnya kita bisa memining, kita bisa tadi discovery terkait dengan sentimen maupun akun. Untuk apa? Mau untuk politik? Untuk bisnis dan yang lainnya. Cuma pada saat masa politik biasanya banyak yang menggunakan akun media sosial. Karena tadi seperti pembicara yang sebelumnya sampaikan, itu sangat cepat share-nya, sangat cepat menyampaikan masyarakatnya. Seperti itu. Nah, berbicara tentang knowledge discovery ini, yang saya gunakan adalah RStudio. Jadi nanti bisa di-download di sini menggunakan RStudio, kemudian di sini juga Anda bisa pelajari library-library apa saja, eksplorasi datanya. Ini ada yang free, ada yang berbayar. Tapi kalau untuk belajar, itu bisa menggunakan yang free terlebih dahulu. Kemudian, kalau tadi berbicaranya tentang Twitter, ini tentang Facebook, tadi ada permasalahan atau kendala, atau misalnya yang sudah permasalahan yang sudah terjadi, yaitu data Facebook sudah tersebar, sudah digunakan pada saat pemilihan Donald Trump. Jadi pada saat Anda mengambil data, sama seperti Twitter, kita harus punya dulu Facebook, kemudian daftar di APPS-nya, gitu ya. Ini lebih ke teknis, jadi pada saat akan mengambil data, tentunya kita harus punya dulu, ini contoh yang saya tampilkan terkait dengan akun saya mining data SC part 1, jadi ini harus punya dulu si APPS-nya. Dan untuk Facebook, sekarang untuk yang lebih lengkapnya itu harus berbayar. Nah, ini untuk APPS-nya. Kemudian langkah kedua, Anda bisa gunakan RStudio, kemudian diinstal beberapa package-nya. Kalau sudah ada, tinggal di-load saja. Ini untuk yang Facebook-nya. Kemudian nanti punya si aplikasinya, karena mau tidak mau akan di-share ke kronologi atau dia meminta izin, gitu ya. Kemudian di sini, pada saat berbicara, kita akan mengambil, nah di Facebook ini sekarang hanya terbatas, kita hanya mengambil page-nya saja, kemudian kita bisa melihat ini dari page yang tadi sudah ditampilkan, gitu ya. Ini berbeda dengan Twitter yang saat masih gratis, ini untuk kita perlu APPS-nya juga, karena kita harus masukkan key-nya juga, dengan secret key-nya, kemudian
ini untuk contoh yang kemudian pada saat mengambil, tadi kita pengen mengambil data terkait tren dulu. Tren ini bisa menggunakan dari tren seluruh data yang ada di negara. Tren di Indonesia, kita bisa ambil. Jadi kalau misalnya, oh saya tidak tahu nih trennya apa di Indonesia, kita bisa cari dulu. Get trend, kemudian masuk ke Indonesia. Gitu ya. Kemudian selanjutnya, kita bisa visualisasikan. Visualisasikannya, nah ini untuk yang Pak Presiden Jokowi, ini salah satu contoh visualisasinya. Jadi kita bisa lihat fluktuatifnya seperti apa, statusnya per satu minggu, per satu bulan, per satu tahun, tergantung permintaan di script art studionya. Ini contoh dari art. Nah ini untuk pencarian yang tadi, nah frekuensinya, kita juga bisa ambil untuk kata kunci, ini kata kunci politik, nah ini frekuensinya seperti ini. Oke, mungkin cukup itu saja dari saya terkait dengan teknis dari bagaimana mencari data. Untuk yang selanjutnya, saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih, Mbak Siti Yulianti. Materi yang menurut saya sangat menarik, membuka cakrawala pemikiran saya. Karena selama ini saya meneliti dari sisi komunikasi, belum sampai pada level data mining. Dan tadi di sela-sela presentasi, rekan saya, Dian Permata, yang aktif di Sindikasi Pemilu dan Demokrasi, sempat share berita bahwa Facebook menolak membatasi iklan politik. Nah, ini jelas-jelas menjelaskan kepada kita bahwa Mark Zuckerberg tidak akan membatasi uang yang masuk dari iklan politik yang akan ditampilkan di Facebook. Dan tadi juga sempat ada diskusi ringan antara saya dengan Dian. Dian mengatakan politikus sekarang ini kemungkinan akan lebih banyak menggunakan Twitter. Dan ternyata dijawab oleh Mbak Siti Yulianti tadi di presentasinya. Ternyata banyak politikus yang lebih memanfaatkan Twitter daripada Facebook atau mungkin Instagram. Ya. Kalau untuk Instagram yang saya lihat lebih banyak untuk pencitraan atau untuk mempopulerkan, tapi tidak untuk kepentingan kampanye, hanya untuk popularitas saja. Tanpa berpanjang kata, saya sekarang akan menyapa Rektor SMIK Bandung, Dr. Abdurrahman, yang akan mempresentasikan materi tentang gelombang informasi media sosial atau gelombang informasi medsos. Ya. Kita sering terbalik-balik menyebutnya media sosial atau sosial media. Kalau sosial media berarti harus pakai huruf C ya. Kalau media sosial kita harus pakai huruf S. Oke, silakan Dr. Abdurrahman untuk memaparkan materinya gelombang informasi media sosial. Silakan. Terima kasih Pak Wirdan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya tidak terdengar. Ada noise, Pak Rektor. Halo Pak Wildan. Oke, okay, suara ya. Sudah terdengar jelas. Oke, okay, sudah clear. Silakan, okay. Pak Rektor. Baik, terima kasih Pak Wildan Hakim. Alhamdulillah kesempatan hari ini kita dapat diskusi disiplin keilmuan ya. Iya, betul sekali. Sosiologi politik, kemudian ilmu politik, kemudian ditambah dengan teknologi informasi, khususnya mengenai research data mining atau web mining, atau yang sekarang lebih ngetren lagi adalah social media mining ya. Jadi ini sangat menarik. Jadi bagaimana tadi Pak Dhani Murtada dan Pak Agus berbicara dari aspek ilmu politik, sosiologi politik dan praktisnya. Tadi Mbak Siti Yulianti diskusi mengenai terkait bagaimana kita memining atau menambang data sehingga kita mendapatkan suatu informasi yang kita butuhkan untuk berbagai kepentingan termasuk kepentingan politik. Nah, ini saya kira merupakan inisiatif dari SMIK Bandung ya. Bagaimana kita mempertemukan beberapa pakar, praktisi, dan periset untuk mendiskusikan sesuatu hal dengan pendekatan berbagai keilmuan. Ya.
sehingga para audiens ya, masyarakat luas bisa memahami ini kita tidak hanya berbicara ansih teknologi informasi atau ansih terkait dengan politik, tetapi bagaimana mengcombine berbagai disiplin keilmuan ini untuk mendapatkan solusi-solusi yang positif tentunya. Baik, saya akan menyampaikan beberapa hal. Tolong saya dikasih akses untuk share dokumen moderator atau host. Nah, karena tadi sudah dibahas cukup panjang lebar terkait dengan bagaimana penggunaan medsos untuk kepentingan politik, ya, saya akan membahas secara overview, ya, bagaimana peluang memanfaatkan data medsos untuk kepentingan politik, ya. Tadi secara teknis sudah dijelaskan oleh Mbak Siti, ya. Nah, kalau kita lihat teman-teman sekalian, bahwa masyarakat di bumi ini itu sudah terkoneksi luar biasa, ya. Jadi Pak Dhani sudah menjelaskan bagaimana tren penggunaan internet di dunia, ya, termasuk di medsos, termasuk di Indonesia, itu kurang lebih 50% lebih pengguna internet di Indonesia, termasuk medsos, ya. Jadi interkoneksi manusia di berbagai negara, ya, ini tidak lepas dari penggunaan teknologi informasi, khususnya internet, ya, baik itu e-commerce maupun sosmed, ya. Nah, ini luar biasa, ya. Jadi sekarang kita mau jualan atau mau bicara politik, itu semuanya sudah terkoneksi. Selama seperti yang disampaikan oleh Pak Wildan, K3 tadi punya kuota, koneksi, dan bisa berkomunikasi. Ya. Baik, teman-teman sekalian, mari kita perhatikan apa yang terjadi dalam satu menit di internet. Ternyata kita sangat tercengang, ya. Dalam satu hari itu kurang lebih ada 639.800 GB, ya, dari berbagai IP, ya, data yang ditransfer. Di YouTube itu kurang lebih ada 1,3 juta, ya, view video, ya. Di Google ada 2 juta lebih, ya, query untuk mencari berbagai data dan informasi. Facebook ada 6 juta yang view, ya. Ada 277 ribu yang login. Belum lagi di Twitter ada 320 Twitter baru yang muncul dalam 1 menit, ya. Belum di Flick ada 20 juta, ya. Di LinkedIn ada 61.141, ya, musik. Kemudian banyak sekali informasi-informasi khususnya di sosmed yang muncul berbagai informasi akun baru dan sebagainya. Nah, ini adalah gudang data yang luar biasa yang bisa kita tambang untuk berbagai kepentingan, termasuk untuk kepentingan politik. Nah, gambar ini memperlihatkan kepada kita, ya, para mahasiswa, para dosen, peneliti, para pebisnis, para politikus, dan lain sebagainya, bahwa data sebagian besar, baik itu bisnis, kehidupan pribadi, dan lain-lain, sudah tersebar di berbagai platform sosial media. Ya. Nah, ini kalau kita tidak bisa menambang atau memanfaatkan secara optimal, itu sayang sekali, ya. Kalau kita hanya sebagai user update status tapi kita tidak memanfaatkan secara optimal, maka ini sayang sekali. Artinya kita hanya end user, ya. Nah, ini kita kalah dengan para buzzer-buzzer yang bisa memanfaatkan untuk cari fulus, ya. Nah, tapi kalau kita bagaimana membangun suatu ekosistem sehingga penggunaan sosmed ini itu bisa bernilai positif. Nah, ada beberapa challenge, ya. Jadi IT dalam pengaruh global, ya, ini bisa saya kelompokkan dalam 5 aspek, baik secara ekonomi, politik, sosial, e-commerce, dan teknologi, ya. Jadi secara politik tadi sudah disampaikan oleh ketiga pembicara, ini sudah kita sadari IT, ya, internet itu sangat mempengaruhi terhadap sistem politik baik nasional maupun global, ya. Kita bisa bermain isu tentang COVID-19 karena setiap orang bisa jadi pewarta. Setiap orang yang followernya banyak, ya, dengan meyakinkan berbagai argumentasi walaupun dia tidak valid, ya, bisa dia mempengaruhi followernya, ya. Atau politikus yang positif, dia bisa memberikan campaigns atau program-program yang positif sehingga bisa diikuti oleh para followernya. Everybody is a newsmaker, ya. Di sosmed itu setiap orang, ya, pembuat berita, entah berita pribadinya, pribadi komunitas sosial, dan lain sebagainya. Secara ekonomi sudah kita bisa kita pungkiri, ya, bahwa integrasi ekonomi sudah terhubung semuanya. Nah, sosial tadi sudah dijelaskan, e-commerce dan teknologi hampir semuanya sudah dilakukan digitalisasi.
Nah, saat ini kalau kita lihat ada beberapa aplikasi, ya, aplikasi mobile maupun yang berbasis web, bagaimana data-data COVID-19 ya itu sudah mulai tersebar. Nah, ini kalau boleh saya memperkirakan mungkin dalam tahun depan atau dua tahun lagi data kita akan dikombin dengan berbagai medical record kita. Nah, ini kalau sampai data medical record bisa diakses atau bisa dijual, maka akan nanti dikombin bagaimana karakteristik perilaku kita di medsos ditambah dengan data-data kesehatan kita. Nah, ini sangat luar biasa ya, sehingga data kita betul-betul terbuka nantinya. Nah, apa sih sosmed itu ya? Saya tidak panjang lebar menjelaskan. Paling tidak ada 7 kegunaan ya, untuk networking, ada sharing, publishing, untuk game, discussing, ya, kemudian untuk location sama marketing. Nah, saat ini satu platform itu bisa berfungsi berbagai hal. Seperti Facebook ya bisa sekarang bisa berfungsi untuk berbagai hal, ya. Apa yang dulu ada di YouTube sekarang di Facebook sudah mulai diadopt, ya. Misalkan terkait dengan video sharing dan lain sebagainya, Facebook sudah mulai mengadopsi juga. Sharing hampir semuanya juga bisa melakukan, ya. Nah, ini tergantung daripada para netter atau netizen, mereka lebih cenderung menggunakan platform yang mana, ya. Nah, ini sosial media sudah sangat banyak. Hanya yang paling banyak kita pakai di Indonesia, ya, seperti yang disampaikan oleh Mbak Siti dan Pak Dani dan Pak Agus, ya, itu yang paling banyak memang Google, ya, YouTube, Facebook, ya, Twitter, kemudian LinkedIn, ya, itu yang paling banyak kita gunakan. Nah, apa sih social media mining ini, ya? Tadi Mbak Yuli sudah menjelaskan, ya. Jadi sebenarnya social media mining ini adalah turunan daripada web mining, teman-teman, ya. Jadi kalau dulu kita kenal data mining karena pada saat itu masih relational database, ya, atau unstructured database, kita masih main di data mining. Begitu website sudah banyak digunakan, maka muncullah web mining. Nah, begitu social media menjadi potensi pasar untuk berbagai hal, dan di situ banyak sekali data, maka menjadilah social media mining, ya. Nah, ini sebenarnya sama, ya, dengan data mining, bagaimana kita melakukan representasi data, menganalyze, kemudian mengekstrak berbagai pola, di mana sumber datanya, jadi yang membedakan adalah sumber datanya adalah dari data sosial media, ya. Jadi Pak Yanti sudah sampaikan. Nah, apa yang bisa kita ekstrak, Pak Wildan dan kawan-kawan? Nah, ini teman-teman para praktisi politik juga perlu tahu dan para periset. Ada 3 sebenarnya yang bisa kita tambang, ya. Pertama adalah konten, ya. Yang kedua adalah pemakaiannya, yang ketiga adalah strukturnya. Jadi konten itu lebih cenderung kepada social media content mining, ya. Jadi kontennya, misalkan statusnya lah kalau di Facebook, kalau di Twitternya ya tweetnya itu. Ya. Nah, kalau pemakaian itu adalah usage-nya, pemakaiannya, pemakainya, polanya seperti apa, ya. Jadi Pak Wildan bisa lihat bagaimana karakteristik punya Pak Wildan itu sendiri maupun friends, ya, atau follower yang ada di akunnya Pak Wildan, Pak Dani dan sebagainya. Ya. Tetapi Pak Wildan tidak bisa melihat 2 miliar pengguna Facebook itu seperti apa polanya. Nah, itu harus izin pada Facebook seperti yang disampaikan oleh Mbak Yanti atau harus bayar, ya. Nah, yang ketiga adalah social media structure mining, strukturnya, ya. Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan, ya? Oke, nanti. Nah, ini data apa saja yang bisa kita tambang, ya? Untuk di social media content mining ada text, image, audio, video, ya, masuk recording, ya. Nah, di structure mining ada hyperlink, ya, like document structure. Nah, kalau di usage mining itu ada web server log, nanti saya jelaskan, application server log dan application level logs. Nah, ini sangat terbuka untuk diteliti oleh para peneliti yang sedang kuliah maupun yang di lembaga-lembaga riset, ya, karena ini masih sangat terbuka. Nah, saya coba merangkum bagaimana sih pemetaan pengguna medsos. Tadi Pak Agus, Pak Dani sudah menjelaskan termasuk Mbak Yanti, ya. Sebenarnya pengguna medsos itu kalau boleh saya kelompokkan itu ada dalam 4 kuadran, ya. Jadi dia sudah daftar, ya. Bisa jadi dia di kuadran 1 profilnya fiktif dan dia update-nya pasif, ya. Jadi misalkan dia hanya yang penting daftar tapi tidak menggunakan nama dan identitas dia yang benar, itu termasuk fiktif. Setelah itu dia pasif, jarang mengupdate. Mengupdate-nya katakanlah setahun sekali. Nah, ini termasuk pasif, ya.
Nah, yang kedua, profilnya fiktif tapi dia update-nya aktif, ya. Nah, ini pada buzzer dan lain sebagainya, atau si A punya sekian akun, ya, profilnya fiktif tapi update-nya aktif untuk mengkampen berbagai isu dan program. Nah, ini kuadran yang kedua. Nah, kuadran yang ketiga, ya, profilnya valid tapi update-nya pasif, ya. Misalkan profil saya valid tapi saya jarang update status, ya. Nah, profil yang keempat, nah ini yang kita cari. Bagaimana kita mendapatkan profil yang valid, kemudian update-nya adalah aktif, ya. Nah, ini tidak semua orang bisa tahu. Yang tahu adalah dia, kemudian kita ngecek satu persatu, ya. Nah, semua kuadran ini tidak tergantung, apa, tidak jelek, ya. Artinya tergantung daripada peruntukannya. Kalau dia hanya mengejar view, ya semua kuadran boleh aja, ya. Jadi begitu kita ingin melihat hal-hal yang positif, ya, untuk melakukan kampanye politik maupun dalam bisnis, ya kita bentarget adalah yang kuadran keempat, ya. Nah, ini yang akan kita tambang sebenarnya, ya. Jadi di sosial media dengan berbagai kepentingannya sekarang udah campur aduk, teman-teman, ya. Bahkan satu orang bisa punya akun puluhan, ya. Satu orang punya akun puluhan di berbagai platform. Nah, bagi pemilik sosial media seperti Mark Zuckerberg, kemudian Larry Page, Google, dan lain-lain, ya mereka no problem, ya. Anda mau fiktif, apakah Anda mau valid, silakan aja daftar. Semakin banyak akun punya dia, usernya, ya semakin mahal perusahaan dia. Semakin banyak akun yang ada di Facebook maupun di Twitter, kemudian semakin aktif kita mewartakan atau mensubmit berbagai update status, ya semakin mahal mereka. Termasuk nilai kita juga makin mahal. Ya, jadi kalau Pak Wildan sehari 5 kali setelah sholat update status, gitu, ya itu punya Pak Wildan Hakim lebih mahal daripada punya saya yang sebulan sekali update status. Ya, itu contoh mencari akun-akun yang aktif. Ya. Nah, untuk kepentingan politik, ya, nah ini apakah kita mau cari yang mana? Nah, ini tantangannya di sini. Ya. Apakah kita mau cari di kuadran 2, 3, 4, ataukah kuadran 1? Nah, ini tergantung daripada karakter politikus nantinya. Kalau dia mau melakukan campaign politik nanti. Ya. Nah, ketiga aspek tadi itu sangat memungkinkan dilakukan, ya. Tetapi kita memiliki keterbatasan. Ya. Yang paling mudah dilakukan itu adalah content mining. Ya. Bagaimana kita memining, ya, menambang dari konten yang ada di Facebook. Seperti tadi yang didemokan oleh Mbak Yanti tadi. Nah, ini mudah diperoleh, ya. Jadi ekstraksi polanya apa? Bagaimana tren program politik yang sering dibahas atau isu politik yang jadi daya tarik pengguna, ya. Nah, ini bisa. Ini sangat mudah untuk didapatkan, ya. Yang kedua dari struktur. Nah, ini relatif mudah juga diperoleh, ya. Nah, yang ketiga sebenarnya yang paling valid itu adalah dari aspek usage, pemakaian. Namun karena Facebook, Twitter dan lain-lain itu bukan kita yang punya, dan ini sulit memperoleh data pengguna medsos, ya. Karena ini adalah milik pengguna, kita harus beli, ya. Nah, makanya banyak para pemimpin negara menjelang pemilu seperti yang disampaikan oleh Pak Dr. Dani tadi, ya, akhirnya banyak tarik menarik dengan pemilik medsos, ya. Bagaimana Trump marah pada Mark Zuckerberg, ya. Trump marah pada Google mungkin karena dia tidak dapat akses pengguna medsos, ya. Harus beli atau lain sebagainya. Sekarang yang memiliki daya tawar yang sangat besar itu adalah raja-raja atau pemilik sosial media. Seperti Google, ya, itu kemudian Facebook. Jadi tidak ada makan siang yang gratis. Jadi kita menggunakan medsos gratis, tapi sesungguhnya itu adalah tambang emas dan berlian bagi para pemilik medsos. Nah, ini yang kita susah, teman-teman, untuk mendapatkan datanya. Karena ini adalah milik mereka. Makanya tadi yang disampaikan oleh Pak Wildan Hakim bahwa Facebook akan membuka keran iklan politik, ya mungkin dalam rangka karena sekarang lagi pandemi, ya, untuk meningkatkan nilai daripada Facebook, karena nanti akan mengalir. Karena siapa raja sekarang adalah raja pemilik data, ya. Nah, contoh pemakaian itu apa, ya? Nah, ini yang tidak bisa kita akses, ya. Nah, ini adalah activity log, ya, yang ada dalam aplikasi website, ya. Facebook, Twitter pasti punya, ya. Nah, ini milik mereka,
ya, ditambah lagi dengan database user. Nah, ini kita nggak bisa akses kecuali memiliki koneksi atau membeli dengan harga yang cukup besar. Jadi dari 2 miliar pengguna Facebook, ya, itu bagaimana perilakunya, nah itu yang tahu adalah si Facebook. Ya. Nah, dari aspek konten itu mungkin lebih banyak pada aspek trennya, ya. Tren, kemudian isu-isu yang kira-kira hangat itu mungkin bisa kita akses, ya. Nah, jadi teman-teman semua, ya, jadi ada 3 aspek yang bisa kita tambang dari sosmed untuk berbagai kepentingan, termasuk politik, dari aspek konten, struktur, dan pemakaian. Nah, pemakaian sebenarnya yang paling valid tapi paling sulit untuk didapatkan datanya, ya. Jadi bagaimana kita ingin mendapatkan pengguna dari akun sosmed yang potensial nantinya sebagai pemilih para politikus atau mereka yang mencalonkan, ya, atau siapa pengguna yang berikan pengaruh, ya. Nah, ini daya tawar si pemilik sosmed kalau ininya rata-rata free, ya. Nah, sosmed mining, ya, ini bisa kita ekstrak untuk berbagai informasi, ya. Bisa untuk struktur komunitas, kita bisa melihat komunitas pesepeda, ya, itu yang ada di Bandung, di Jakarta itu seperti apa, ya. Bagaimana kita mengukur jaringan, ya, jaringan komunitas, ya. Kemudian modelnya, nah ini sentiment analysis tadi, yang positif ataupun negatif. Atau kita ingin melihat social spammer, siapa sih para penyebar hoax nih, ya. Siapa sih para buzzer-buzzer itu bisa kita tambang nantinya, ya. Atau yang memberikan pengaruh, influence, ya. Atau nanti terkait dengan krisis, seperti sekarang COVID-19 dan lain sebagainya, ya. Nah ini challenge ataupun peluang yang bisa kita manfaatkan untuk melakukan social media mining. Nah, untuk hal-hal lainnya tadi sudah dibahas cukup jelas oleh teman-teman. Nah, saya ingin menunjukkan, ya, bahwa activity log, ya, itu bisa kita lihat punya kita. Nah, ini. Jadi kalau Anda punya akun Google, ya. Nah, kalau Anda punya akun di Google, ya, Anda bisa masuk di sini, Pak Wildan, di accounts, ya. Kemudian Anda pilih di sini, ya, di Google Activity. Okay. Itu akan kelihatan semua aktivitas kita. Termasuk yang di Android, Pak Wildan. Ya. Oke. Okay. Jadi semuanya, termasuk akses koneksi perbankan kita akan kelihatan semua. Nah, inilah tadi yang ada di activity log yang saya sampaikan. Hanya yang ini, itu kan hanya bisa kita lihat punya kita saja. Kita nggak bisa lihat punya Pak Dani, Pak Agus, Pak Yanti, Pak Yus, nggak bisa lihat. Nah, yang bisa lihat adalah si Raja, ya, tadi, si pemilik Google, Facebook, dan sebagainya. Nah, inilah data yang sangat mahal, ya. Tapi kita kontennya masih memungkinkan. Artinya apa, ya, bahwa saya tertarik apa yang disampaikan oleh Pak Dani dalam grup kita, ya, bahwa pernah saya sampaikan, sekarang pemilik data dan penentu demokrasi, ya, raja-raja sosial media. Banyak presiden dan raja nanti akan ngemis data, ya. Apalagi nanti kalau data COVID-19 itu mereka bisa gabungkan dengan akun sosial media ini, nah, kita sudah susah, nggak bisa bergerak. Artinya data, tambang data sebagai emas baru betul-betul terwujud, ya. Nah, ini teman-teman juga harus mengerti, ya. Makanya nanti begitu update status dan lain sebagainya harus dicek, ya. Nah, minggu depan kita akan melihat bagaimana efektivitas dakwah di internet. Nanti Stirik Bandung akan melakukan webinar lagi, ya. Kita akan lihat orang yang tampaknya alim nonton video YouTube, katakanlah kajian Ustadz, begitu kita lihat Google activity-nya, bisa jadi yang lain-lainnya akan kelihatan, Pak Wildan. Ya, artinya, ya, apa? Bahwa perilaku akhlak seseorang di media sosial akan kelihatan juga, ya. Nah, makanya Mark Zuckerberg itu ketawa-ketawa, tuh. Misalkan si A kelihatan alim banget di Facebook, nah, begitu dilihat activity log-nya, ternyata 1 jam dia nonton kajian, 8 jam nonton yang lain. Ya, ini yang harus kita lihat, ya. Jadi teman-teman, adik-adik mahasiswa dan sebagainya, pada saat update status dan lain sebagainya, termasuk politik, apalagi dengan adanya undang-undang ITE, ya, nah, ini bahaya kalau ada yang melaporkan, ya. Nah, mereka para pemilik sosial media bisa membuka kalau untuk kepentingan hukum, misalkan.
Nah, kemudian ya, ini adalah contoh query sederhana ya. Jadi para politikus teman-temannya Pak Agus ya bisa melihat kira-kira bagaimana sih tren penggunaan atau keyword Jokowi misalkan. Dari pengguna medsos kita ini yang membicarakan Jokowi siapa saja dan tentang apa ya. Nah, ini contoh query-nya. Jadi kalau kita di search Pak Wildan, Bapak tinggal ini ya. STR garis miring Jokowi stories keyword ya. Nah, ini misalkan saya rubah, misalkan Jokowi saya ganti tentang politik misalkan. Nah, ini nanti akan muncul ya konten-konten yang status update teman-teman kita yang berbicara tentang politik ya. Banyak sekali. Nah, ada query-query sederhana yang sudah dipublish oleh Facebook, Twitter dan lain-lain dalam rangka untuk menambang informasi ya, tapi masih sederhana, tapi kalau mau leluasa seperti yang disampaikan oleh Mbak Yanti ya. Jadi teman-teman bisa lihat di, silakan search ya. Nah ini ya, WikiHow ya. Tadi bagaimana kita membuat query-query untuk mencari informasi ya. Kelihatan, Pak? Kelihatan. Gak kelihatan ya? Sorry. Nah ini. Nah ya, jadi kita ingin mencari tentang politik maka akan keluar ya. Nah ini contoh query ya atau pencarian dengan sintaks yang sederhana ya. Misalkan Jokowi. Nah ini akan muncul ya yang berbicara tentang Jokowi. Nah, sintaksnya sederhana, teman-teman tinggal search di WikiHow ya. Ini sintaks-sintaks sederhana yang bisa kita pakai untuk di Facebook ataupun nanti cari yang di Twitter, mencari informasi-informasi yang kita inginkan. Nah, ini contoh sederhana ya, yang bisa kita tambang, yang disediakan oleh Facebook contohnya ya. Baik Pak Wildan, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kita lanjutkan pada pertanyaan. Terima kasih pemaparan kaitan dengan social media mining, media data mining atau penambangan data. Sesi tanya jawab ini saya mau membacakan dulu. Per detik ini peserta yang tergabung sudah 188 orang. Jumlah yang sangat banyak. Waduh, ini chatnya hilang semua nih di layar saya. Tadi ada beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan oleh peserta. Dan ada pengumuman juga bagi teman-teman yang ingin ikut serta untuk menjawab kuis bisa mengakses ke menti.com, betul ya Pak Yus ya? Halo Pak Yus. Untuk kuis bagaimana? Ya, langsung share screen. Mohon share screen, operator. Oke. Kita butuh waktu hanya 1 menit aja nih. Biar semangat sebelum tanya jawab. Oke. Share screen. Ya, terima kasih. Oke. Langsung saya sampaikan aja ya Pak Wildan ya. Silakan, silakan. Silakan teman-teman gabung ke menti.com. Kodenya 626024. Silakan masuk sekarang. Silakan menti.com. Kodenya 626024. Silakan. Kalau bisa pakai nama asli ya supaya nanti hadiahnya bisa ditransfer langsung. Hadiahnya pulsa Rp100.000 untuk Anda yang paling cepat menjawab. Ya sudah ada 14, 16. Silakan ngumpul dulu. Ngumpul dulu yang mau ikut. Waktunya cuma 1 menit ya. Ya cepat-cepat ke menti.com. Kodenya 626024. Hadiahnya pulsa Rp100.000. Ya baru 22 orang.
Kita kasih waktu 10 detik lagi untuk masuk ruangan dulu. Ya. Menti.com, kodenya 626024. 626024 di menti.com. Ya, silakan ngumpul dulu. Kita tunggu sampai 50 mungkin. Sudah. 5 detik lagi ya, 5 detik lagi. 5 detik lagi. 5 detik lagi nih ngumpulnya nih. Baik, siap-siap ya. Siap-siap nih. Oke. Langsung jawab pertanyaannya. Waktunya hanya 10 detik. Mulai dari sekarang. Simak pertanyaannya baik-baik. Keberadaan sosmed memudahkan untuk berinteraksi dengan orang-orang seluruh dunia. Apakah situs pertama search di dunia? Friendster.com, Yahoo.com, Cdegrees, atau Google.com. 3, 2, 1, stop. Selesai. Oke. Yang betul adalah Cdegrees.com. Ditemukan pada tahun 97. Oke, pemenangnya adalah... Oke, pengumuman pemenang oleh Pak Yus. Silakan Pak Yus. Ya, oke. Pemenangnya mana ini? Ini hak prerogatif Pak Yus ya yang menentukan pemenang ya. Ya, tidak perlu diganggu-gugat. Ya. Oke. Sebentar, ini jaringannya nih. Pemenangnya adalah Aldi. Dengan poin 850. Adik, langsung nanti mohon chatting untuk mendapatkan hadiah Rp100.000 pulsa. Terima kasih. Kita kembalikan ke Pak Wildan. Baik, terima kasih Pak Yus untuk ice breaking-nya. Selamat buat Aldi yang sudah berhasil memenangkan hadiah untuk kuis ringan tadi. Ternyata banyak peserta yang menjawab salah. Ya memang situs media sosial yang pertama mungkin sudah tidak terlalu dikenal ya. Anak-anak sekarang juga tidak mengenal lagi apa itu Friendster. Saya masih sempat main Friendster. Ya. Kalau generasi milenial, kemudian post-milenial sepertinya sudah tidak mengenal Friendster. Ya. Mereka kenalnya cuma kategori pertemanan ya. Yeah. Best friend, boyfriend, atau girlfriend. Kata anak-anak sekarang ya. Jadi teman itu ada yang lebih tua ini. Ya. Ada yang lebih tua dari Friendster. Iya, apa? Tadi ya? Masih ya, Cdegrees. Oke. Okay. Baik, tadi apa yang disampaikan Dr. Abdul Rahman memperkuat apa yang disampaikan oleh Mbak Siti Yulianti. Setelah kita di sesi pertama tadi, Dr. Dhani dan Dr. Agus Mahfud membabar relasi antara media sosial dengan media, dengan aktivitas politik, dipertajam dengan Mbak Siti Yulianti dan Dr. Abdul Rahman tentang bagaimana data-data di media sosial itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Saya jadi ingat berita di Bloomberg yang menyebutkan IG atau Instagram itu butuh waktu kalau nggak salah 2 tahun untuk menjangkau 100 juta user. Sementara Zoom itu hanya butuh waktu sekian bulan. Sebentar, saya cek lagi ya beritanya. Jadi Instagram membangun 100 juta user hanya dalam waktu 2 tahun. Tapi Zoom membangun jumlah yang sama cuma dalam 3 bulan. Kitanya adalah para Zoomers yang beberapa hari ini atau belakangan ini lebih banyak berinteraksi menggunakan Zoom untuk mengikuti webinar. Kemudian menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Rektor tadi, saya ingat pernyataan dari Mas Sabto Anggoro, pendirinya Tirto.id, siapapun pebisnis media online sekarang ini harus mau tunduk pada 2 entitas media sosial terbesar di dunia, yakni Google dan Facebook. Jadi kalau kita mengembangkan media online atau website untuk pemberitaan media online, mau tidak mau si pengelolanya harus tunduk pada ekosistemnya Google dan Facebook. Artinya mau menggunakan teknologi yang disediakan oleh Google secara berbayar maupun platform-platform iklan yang digunakan yang disediakan oleh Facebook untuk mempopulerkan media online yang bersangkutan. Baik, rekan-rekan semuanya, sudah ada beberapa pertanyaan tadi, pertanyaan yang terhapus dari layar chat mungkin bisa diketik ulang oleh teman-teman yang sudah bergabung. Ini saya bacakan dulu pertanyaan yang sudah terketik rapi dari Mbak Rini Nuraini Sukmana.
pertanyaannya ditujukan untuk Dr. Dani Mutada. Semoga Dr. Dani Mutada sudah online. Halo Dr. Dani. Ya, ada di sana. Oke, saya bacakan dulu pertanyaannya Dr. Dani. Tadi disampaikan bahwa penggunaan medsos untuk politisi salah satunya adalah untuk pendidikan politik. Pertanyaannya, apakah pendidikan politik yang dimaksud untuk internal politisi ataukah ada target audiens, semisal pendidikan politik untuk anak, remaja, atau dewasa? Dan Mbak Nur Ain ini bertanya, seperti apakah bentuk pendidikan politik yang dimaksud? Oke, silakan dijawab, Dr. Dani. Ya. Baik, terima kasih penanya, siapa namanya tadi, Pak Wildan? Rini Nur Aini. Ya, Bu Rini. Ya. Jadi begini, tadi sudah saya paparkan bahwa medsos itu memiliki kekuatan atau kedikdayaan untuk melakukan banyak hal. Nah, kita sebagai anak bangsa yang ingin supaya demokrasi Indonesia lebih sehat dan lebih kuat itu perlu menggunakan media sosial ini untuk media pendidikan politik. Yang saya maksud dengan pendidikan politik adalah pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan tingkat literasi politik warga negara. Dan ini tidak hanya terbatas bagi para politisi atau pihak-pihak yang terlibat di dalam partai politik, tapi lebih luas lagi pada masyarakat yang lebih luas. Orang boleh mengatakan politik itu kotor, politik itu jelek, politik itu harus dijauhi. Nah, ini pemahaman yang keliru, karena selama kita meyakini bahwa demokrasi itu merupakan sistem yang bagus buat negara kita, maka politik itu merupakan sesuatu kebutuhan sehari-hari. Nah, pendidikan politik yang baik itu pendidikan politik yang memberikan pencerahan atau penyadaran bagi warga negara tentang hak-hak politik mereka, tentang kebijakan-kebijakan politik mereka. Misalnya pemahaman bahwa, ini salah satu contohnya, misalnya pemahaman bahwa pemilik negara ini adalah rakyat, the owner of this country is the citizen, sementara pemerintah merupakan pelayan rakyat atau pelayan publik. Sehingga manakala pemerintah atau pengambil kebijakan sedang menimbang-nimbang untuk melahirkan atau mengeluarkan sebuah kebijakan, maka hak rakyat sekaligus kewajiban rakyat adalah mengontrol, memonitor, dan memastikan bahwa kebijakan itu dibuat untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan elit atau kepentingan oligarki tertentu. Nah, ini salah satu contohnya, Pak. Jadi yang saya maksud dengan pendidikan politik adalah pendidikan kewargaan yang memberikan pencerahan kepada warga negara tentang pentingnya berpolitik, pentingnya politik bagi pembangunan sistem demokrasi yang lebih sehat. Nah, endingnya tentu adalah kesejahteraan umum atau kesejahteraan masyarakat banyak. Jika kita memiliki sistem politik yang sehat, sistem politik yang menjamin hak-hak rakyat, tentu efeknya bukan hanya bagi kelompok-kelompok tertentu saja, tapi juga bagi masyarakat yang lebih luas. Nah, media sosial ini sangat efektif dan juga efisien untuk digunakan sebagai arena atau media untuk pendidikan politik. Sehingga politik itu tidak hanya di monopoli atau tidak hanya dikontrol oleh kelompok-kelompok tertentu saja. Nah, media sosial itu memberikan ruang bagi warga negara untuk terlibat secara langsung, memonitor proses-proses politik, memberikan masukan-masukan, kemudian menyampaikan aspirasi-aspirasinya untuk didengar oleh penyelenggara negara atau pengambil kebijakan. Jadi intinya pendidikan politik itu pendidikan bagi semua warga negara, penyelenggaranya maupun rakyatnya, supaya mereka menyadari atau memiliki kesadaran tentang hak-hak dan kewajiban politik mereka sebagai pemilik negara ini. Begitu, Pak Moderator. Anggit dulu. Terima kasih, Dr. Dani, untuk jawabannya. Semoga Mbak Rini Nur Aini Sukmana bisa memahami dan sudah terpuaskan dengan jawaban yang sudah dipaparkan oleh Dr. Dani. Ini ada pertanyaan yang agak general, ini dari Hori Karsan Safitri. Oke, saya baca dari awal saja ya, dari Mas Bayu Hendra.
apakah kebocoran data yang sering terjadi akibat dari penelitian yang bocor? Ini gimana nih pertanyaannya, agak membingungkan juga nih. Apakah kebocoran data yang sering terjadi akibat dari penelitian yang bocor? Ini mungkin bisa dijawab oleh Mbak Siti Yulianti atau Pak Abdurrahman. Saya sambung juga dengan pertanyaan berikutnya dari Khori Karsan Safitri ya. Jadi Khori Karsan Safitri izin bertanya, bagaimana dengan masyarakat yang tidak memiliki sosial media? Ya, tadi perbincangan kita sepanjang webinar ini adalah penggunaan sosial media atau media sosial untuk kepentingan politik dan bagaimana menambang data yang kita gali atau kita tambang dari sosial media. Nah, pertanyaan ini sebaliknya, bagaimana dengan masyarakat yang tidak memiliki sosial media? Mungkin dari para pakar, Pak Abdurrahman atau Mbak Siti Lianti, silakan mau menjawab mana yang lebih dahulu. Pak Abdurrahman dulu mungkin. Nanti ya, baik, Mbak terima kasih. Lianti akan menambahkan, silakan. Ya. Jadi bagaimana kalau misalkan orang atau masyarakat tidak memiliki sosial media ya? Ya kalau tidak punya sosial media berarti datanya tentunya tidak bisa ditambang ya. Artinya menjadi tidak bisa menjadi sasaran ya. Nah, saya kira terlepas dari pro dan kontra mengenai penggunaan sosial media ya, bagi kita yang memiliki kemampuan untuk menggunakan ya, saya kira bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif ya. Jadi kecuali dia tidak memang tidak mampu ya, tidak punya handphone, tidak punya akses internet, ya berarti dia tidak bisa menjadi target untuk melakukan penambangan data sosial media. Ya. Nah, dengan demikian ya, data yang disampaikan oleh Pak Dhani, Pak Agus tadi bahwa pengguna internet di Indonesia ya dari APJI aja sudah mencapai kurang lebih hampir 60% ya, pengguna sosmed juga hampir 60%. Jadi kalau ada 187 juta pemilih ya, katakanlah 60% dari situ sudah cukup bagus ya targetnya. Nah, kalau tidak memiliki sosial media maka pendekatan kampanyenya ya, sosialisasinya tentunya pendekatan konvensional. Nah, ini bagaimana untuk kepentingan politik tentunya berbeda ya, bagi masyarakat kota maupun yang rural, pedesaan. Di pedesaan mungkin sosial media bukan menjadi alat yang ampuh ya, lebih baik pada konvensional seperti yang disampaikan oleh Pak Agus tadi. Saya kira itu Pak Wildan. Baik, terima kasih Pak Abdurrahman. Kita lanjutkan dengan pertanyaan yang ditujukan langsung ke Mbak Siti Yulianti. Untuk Ibu Siti terkait risetnya, berapa persenkah tingkat akurasi atas data yang sudah dimining dari medsos tersebut? Tadi kan Mbak Siti Yulianti menjelaskan bagaimana prosedur atau mekanisme untuk menambang data dari media sosial. Bisa langsung dijawab Mbak Siti, silakan. Oh iya. Oke, terkait dengan akurasinya tadi yang ditanyakan ya. Ya. Akurasi data di sini yang saya tampil. Karena di sini saya pada saat meneliti, menampilkan atau mengevaluasi dari model, model 1, model 2, dan model 3, maka yang akan ditampilkan di sini adalah pada saat berbicara akurasi itu yang saya dapatkan sekitar 88,68% untuk yang satu kegiatan, yaitu yang dihasilkan dari kegiatan genre, kemudian 82,78% untuk yang kegiatan pik remaja. Jadi di atas 70% untuk akurasinya. Kenapa untuk akurasinya cukup besar, 88? Karena sebetulnya pada saat penelitian itu saya coba combine dari mulai praproses sampai dengan proses klasifikasi, sehingga harus menghasilkan si akurasinya itu di atas 70, karena berdasarkan standar internasional itu di atas 70 itu dikatakan baik. Gitu ya, pada saat kita memilih algoritma, memilih metode pada saat kita praproses sampai dengan proses klasifikasinya. Mungkin seperti itu. Jadi sekitar 88 kemudian sampai 88% ya, lebih dari 70%. Mungkin bisa dicek juga penelitian saya di Telkomnika. Jadi di situ sudah ada akurasi per modelnya. Jadi pada saat mengecek akurasi, saya buat model 1, model 2, model 4 dengan
membandingkan data training dan data testingnya, seperti itu. Baik. Mungkin itu dulu untuk yang pertanyaan terkait akurasi. Ya, terima kasih Mbak Siti Yulianti. Ini penjelasannya teknikal sekali, mungkin lebih tepat kalau atau kalau ingin mengetahui lebih lanjut bisa langsung berkomunikasi dengan Mbak Siti Yulianti dengan medium lain ya, untuk mengetahui bagaimana cara menemukan akurasinya atau mengukur permodelannya. Baik, ini ada satu pertanyaan yang akan saya arahkan ke Mas Agus Mahfud yang ada di Surabaya. Ya, kebetulan kalau kita bicara tentang media sosial atau social media ini terkait dengan perilaku dan juga terkait dengan sosiologi. Mas Agus Mahfud, terkait dengan penggunaan media pada waktu pemilu kemarin, sesuai sekali ini dengan narasumber kita pada siang hari ini, apakah media sosial lebih banyak digunakan untuk pendidikan politik atau sebaliknya digunakan untuk berita hoax, fake news, dan sebagainya? Silakan Mas Agus Mahfud. Ya, terima kasih Mas Yudan. Ya. Kalau berpengalaman dari 2019 atau pilkada 2018, relatif pertama terkait dengan para partai politik atau politisi yang di situ mempunyai tugas salah satunya adalah pendidikan politik terhadap rakyat. Relatif mereka tidak menggunakan media sosial untuk pendidikan politik, tetapi media sosial digunakan untuk pemenangan saja. Ada perbedaan kalau pendidikan politik dengan kemenangan itu. Kalau pendidikan politik itu yang mengedukasi bagaimana masyarakat itu bisa lebih paham, lebih terbuka. Sayangnya adalah para politisi kita itu bagaimana bisa menutupi terkait dengan apa yang menjadi kelebihan calon dan kekurangan dia dengan cara melakukan media sosial itu digunakan untuk kampanye yang sifatnya mengarah kepada hoax, mengarah kepada yang kampanye negatif, intinya begitu. Oke. Okay. Jadi berbicara partai politik atau politisi atau calon itu belum. Tetapi berbicara penyelenggara, saya melihat para penyelenggara belum memaksimalkan. Mereka sudah memulai dengan media sosial ini, tetapi belum maksimal karena frame penyelenggara kelihatannya masih menggunakan pola konvensional sehingga media sosial belum dianggap sesuatu. Semoga saja pada pilkada di 2020 ini teman-teman penyelenggara karena ada motivasi terkait dengan COVID-19 ini, mereka selanjutnya bagaimana mensukseskan pada Desember 2020 itu dengan maksimal edukasi politik di para pemilih untuk pilkada ini. Begitu Mas Wil. Baik, terima kasih Mas Agus. Mas Agus, mohon untuk stay dulu. Ini ada pertanyaan lanjutan dari rekan saya, dosen di Universitas Multimedia Nusantara yang kebetulan sekarang sedang menempuh pendidikan S3 di Ilmu Komunikasi UI. Pertanyaannya berkaitan dengan etika. Izin bertanya, ini pertanyaan dari Hendar Putranto, rekan saya. Izin bertanya terkait dengan besarnya potensi penggunaan medsos pada masa pilkada 2020 ini. Apalagi dengan situasi pandemi seperti sekarang, juga concern soal adanya etika penggunaan medsos oleh users atau oleh pengguna. Pertanyaannya adalah, adakah acuan best practice bagi para pembuat kebijakan seputar pemilu di negara kita untuk KPU maupun Bawaslu yang dapat mengakomodasi concern etika agar jangan sampai medsos menjadi rimba raya dengan hutan belantara yang mana di situ dimungkinkan yang kuat yang berkuasa. Silakan Mas Agus, jawabannya. Ya, terima kasih Mas Yudan. Pertanyaan ini sebetulnya mendasarkan pada regulasi yang ada dijadikan pedoman oleh penyelenggara pemilu, KPU sama Bawaslu, bagaimana mengelola terkait dengan proses kampanye khususnya itu dengan baik. Saya melihat sebetulnya teman-teman KPU sama Bawaslu pada saat ini mempunyai semangat untuk memperbaiki hal tersebut. Apalagi kemarin sekitar 2-3 bulan, itu mereka tidak bisa berbuat apa-apa, maksudnya tidak bisa menyapa calon pemilih yang pada waktu itu September akan pilkada. Tapi karena mundur, akhirnya kemudian juga off,
Dan semoga saja pada saat ini teman-teman penyelenggara menyiapkan sebuah strategi terkait dengan bagaimana pemilih betul-betul melek terkait dengan pilkada di 2020. Best practice-nya tentunya sekali lagi mendasarkan pada regulasi. Nah, sayangnya adalah ada banyak kelemahan yang di regulasi pilkada ini yang sebetulnya yang bisa mengubah itu adalah teman-teman Komisi 2 dan pemerintah. Kalau berbicara penyelenggara, memang mereka cukup menerjemahkan secara praktis. Nah, sekali lagi apa yang saya sampaikan pada Pak Paran tadi, itu kan teman-teman penyelenggara di dalam pengelolaan calon, bakal calon atau partai terkait dengan proses-proses kampanye di media sosial itu sangat dibatasi. Tetapi sebetulnya teman-teman penyelenggara bisa tidak fokus dalam proses penanganan teman-teman calon atau partai atau gabungan partai, tapi fokus kepada pemilih. Saya pikir regulasi meskipun yang sangat minim itu bisa diterjemahkan dengan baik, minimal bahwa teman-teman calon pemilih di Desember 2020 nanti itu pertama mengetahui terkait dengan informasi-informasi minimal visi-misi calon, kemudian mereka tidak memilih kucing dalam karung, kemudian mengetahui bagaimana tahapan-tahapan, dan yang paling terakhir adalah mereka kemudian bisa menyebarkan informasi bahwa pentingnya pada pilkada 2020. Begitu Mas Wildan. Baik. Terima kasih Mas Agus Mahfud. Ini ada satu pertanyaan yang mempertanyakan terkait dengan data itu sendiri. Tadi pemaparannya Dr. Abdurrahman mungkin bisa dijadikan pijakan untuk merespon pertanyaan dari Pak Novrian Mahendra yang posisinya ada di Lampung. Ini ada peserta dari Pulau Sumatera juga ini pada siang hari ini. Jadi Pak Novrian ini bertanya, kalau data itu Pak Wildan, kata dia begitu ya, kalau data itu ada di genggaman pemangku kepentingan, sumber kekuatan negara adalah Kapolri dan TNI, mungkin maksudnya Polri dan TNI, dan masyarakat sebagai pendukung. Nah di sini Pak Novrian sepertinya berlatar belakang sebagai Satuan Polisi Pamong Praja, dan Satpol PP sebagai pendukung menjaga aset negara. Jadi mungkin yang dimaksud oleh Pak Novrian ini adalah ini Pak Abdurrahman, bahwa data itu sebenarnya dalam genggaman TNI dan Polri, karena mereka adalah alat negara yang punya kemampuan menjangkau teritorial Indonesia. Sementara yang kita perbincangkan tadi dari awal hingga saat ini adalah data di media sosial maupun data yang ada di internet. Mungkin bisa ditanggapi langsung oleh Pak Abdurrahman. Silakan. Baik, terima kasih. Oke, terkait dengan penggunaan data ya, sekarang bagaimana negara ini bisa memanfaatkan data ya. Jadi kalau negara bagaimana mengontrol data di medsos ya, mereka melakukan membuat suatu aturan yang ya, contoh misalkan terkait dengan undang-undang ITE itu adalah hadirnya negara untuk melakukan pengendalian konten ya yang harus bertanggung jawab yang diekspos atau dikeluarkan oleh teman-teman netizen. Maka negara hadir di situ. Ya. Nah sekarang bagaimana peran daripada Satpol PP ataupun alat negara untuk mengontrol hal itu? Ya. Nah mau tidak mau kalau menurut saya ya bagaimana negara dengan alat-alat yang dimilikinya mengcounter berbagai informasi yang sifatnya tidak benar. Ya. Ya kalau ini berbicara sistem demokrasi seperti yang disampaikan oleh Pak Dhani, kalau saya lebih sepakat bagaimana berargumentasi terhadap orang-orang yang berargumentasi negatif dengan argumentasi positif yang dimiliki oleh pemerintah, bukan malah memblok dan lain sebagainya. Justru dengan adanya medsos ya, karena setiap orang adalah newsmaker ya, idea maker dan lain sebagainya, sekarang adalah perang gagasan. Nanti masyarakat yang akan menilai ya. Kalau saya lihat trennya ya, trennya sekarang bahwa dengan adanya pandemi COVID-19 ya, itu teman-teman netizen itu sekarang lebih cenderung mengakses hal-hal yang positif. Kalau kemarin mungkin lebih banyak pada entertainment, kemudian konten-konten yang negatif ya,
ini memberikan kesadaran secara spiritual ya, bagaimana teman-teman pengguna medsos itu untuk hal-hal yang positif. Jadi teman-teman yang mengembangkan konten ya, baik yang berbasis video maupun teks, lakukanlah hal-hal yang positif. Jadi semakin banyak yang positif, maka akan tercipta ekosistem suatu sosial media yang nantinya akan valid ya. Nah, ini seperti yang saya sampaikan ya. Bisa saya dikasih akses ini, share dokumen? Silakan host, share dokumen untuk Pak Abdurrahman. Oke, nah. Sudah Pak. Oke, jadi tantangan kita, Pak Wildan dan kawan-kawan, ya, bagaimana kita mengedukasi para pengguna medsos itu masuk pada kuadran yang keempat, ya. Bagaimana profil kita valid, ya. Valid dalam arti sesuai dengan peruntukannya, ya, tidak perlu terlalu vulgar. Kemudian update-nya aktif dengan konten-konten yang positif, ya. Jadi ini hipotesis saya Pak Wildan ya, bahwa tren penggunaan medsos itu adalah sekarang lebih cenderung pada hal-hal yang positif yang memiliki nilai. Jadi nanti para bisnis yang buzzer itu saya kira nanti dia akan berkurang bisnisnya karena pengguna medsos itu sekarang rata-rata saya kira sudah lebih cerdas, bisa memilah mana yang kira-kira bermanfaat ataupun tidak ya. Nah, apalagi sekarang muncul berbagai gerakan dakwah, bagaimana menyadarkan masyarakat untuk menggunakan konten yang positif, share yang positif, yaitu akan merubah perilaku ya, perilaku kita dalam berselancar di medsos ya. Jadi saya ulangi lagi ke Pak ini yang bertanya tadi ya, bahwa sebaiknya negara juga memiliki istilahnya markom lah, markom pemerintah, marketing communication pemerintah, untuk meng-counter secara argumentatif hal-hal yang kira-kira tidak diinginkan ya. Nah, kecuali sudah ada laporan yang fiktif, kejahatan dan sebagainya, itu kan bisa diproses. Saya kira itu Pak Wildan. Baik, terima kasih Pak Abdurrahman. Jadi kalau ada sentimen atau isu negatif, sudah seharusnya tugas pemerintah adalah meng-counternya dengan pernyataan-pernyataan yang argumentatif. Ini sebenarnya sudah mulai dipraktikan oleh teman-teman di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dan saya beberapa kali melihat postingan yang disajikan. Tapi dalam pengamatan saya ada semacam kelemahan. Jadi isunya apa dibalas dengan isu yang lain. Jadi akhirnya apa yang disampaikan oleh pemerintah seolah-olah menemui ruang hampa. Misalnya ada isu tentang Papua ya. Pemerintah membalasnya tidak berkaitan dengan isu Papua tapi dengan isu lain. Jadi berita positif, berita tentang Papua langsung ditimpan dengan berita positif tapi tidak berkaitan dengan Papua. Ya ini akhirnya menjadi tidak nyambung ya. Seperti kata pepatah ya, jaka sembung bawa golok ya. Saya tidak perlu meneruskan ya. Ini apa? Pantunnya itu. Tapi yang jelas gambarannya seperti itu. Dan memang kita sekarang ini berada pada situasi yang rumit ketika para buzzer atau pendengung ya dalam bahasa Indonesianya itu ikut meramaikan perbincangan di media sosial. Dan memang jelas para buzzer ini diaktifkan atau diaktivasi untuk melakukan aktivitas propaganda. Dalam arti propaganda itu punya tujuan untuk mengubah cara pandang para netizen tentang satu objek atau tentang satu isu. Baik, kita masih ada sedikit waktu. Ada pernyataan terima kasih dari Pak Hindar Putranto kepada Dr. Agus Mahfud Fauzi atas jawaban yang sudah disampaikan. Tadi fokusnya adalah kepada pemilih ya, Pak Agus ya, jawaban Anda tadi untuk pertanyaannya Mas Hindar Putranto. Ini ada komentar dari Nana Suhana, ya, pendidikan politik sangat penting juga bagi para calon anggota legislatif kita atau anggota DPD sehingga dapat berfungsi sebagai wakil rakyat secara amanah ya. Kemudian dalam upaya mendidik masyarakat memiliki pemahaman kesadaran berpolitik yang baik, pendidikannya perlu dimulai dari bangku usia SD. Oke, ini saran dari Mbak Nana bahwa pendidikan politik sebisa mungkin dimulai dari pendidikan SD ya. Sama sebenarnya segala hal itu kalau diajarkan dari SD, semangat berwirausaha kalau diajarkan dari SD juga insya Allah akan berefek positif terhadap kehidupan siswa yang diajar. Oke. Pertanyaan lainnya sepertinya sudah tidak ada. Oke, berarti sesi tanya-jawab ini sudah selesai teman-teman. Dan alhamdulillah pada pukul 11 lewat
Yus, sebisa mungkin sebelum azan zuhur kita sudah selesai dan alhamdulillah ini sudah bisa kita pungkasi. Saya selaku moderator Wildan Hakim, mohon maaf jika selama memandu sesi diskusi ini ada kesalahan ucapan atau kesalahan bacaan, sehingga ada sedikit kebingungan yang Anda pahami selama proses diskusi ini. Sebelum saya akhiri, saya ingin membacakan ya quote seperti biasa. Kalau setiap sesi diskusi itu harus ada quote yang menarik ya. Ini ada satu quote yang saya temukan di internet. Social media is about sociology and psychology, more than technology. Jadi social media itu tentang sosiologi dan juga psikologi, lebih dari sebatas teknologi. Jadi kehadiran sosial media memang berangkat dari terciptanya teknologi internet, kemudian adanya temuan untuk bisa mengoneksikan banyak orang. Tapi setelah semua orang itu terkoneksi, ada kajian sosiologi yang bisa kita pakai di sana, kemudian ada kajian psikologi atau behavior dari para pelakunya tadi. Tadi Dr. Abdurrahman sudah menjelaskan, kalau bisa kita menggeser para pengguna sosial media ini ke kuadran 4. Ya. Jadi usernya valid, kemudian informasi atau postingannya juga positif. Ya, memang memposting yang positif ini seringkali menantang banyak orang, jadi banyak orang itu lebih suka memposting sesuatu yang negatif karena tujuannya untuk viral. Dan mungkin para netizen tidak banyak yang tahu, setiap postingan Anda di Facebook itu kalau dihargai, kalau nggak salah saya pernah membaca artikelnya, seharga 0,5 dolar. Jadi satu postingan di Facebook itu harganya 0,5 dolar. Bayangkan kalau pengguna Facebook mensabotase Facebook, tidak melakukan postingan dalam jangka waktu tertentu, mungkin sahamnya Facebook bisa anjlok. Ya. Karena tidak ada yang memposting. Jadi kekuatannya Facebook itu adalah dari postingan. Kekuatannya YouTube adalah dari konten yang dibuat oleh para YouTuber. Dari saya itu saja. Terima kasih untuk Stimik Bandung, terima kasih untuk para pembicara, Dr. Dani Muhtada, Dr. Agus Mahfud Fauzi, kemudian Dr. Abdurrahman, kemudian yang terakhir Mbak Siti Yulianti, satu-satunya pembicara perempuan. Tadinya saya sempat ditanya di protes oleh teman saya, kenapa pembicaranya laki-laki semua? Alhamdulillah ternyata ada pembicara perempuannya. Jadi ini saran juga buat Stimik Bandung, kalau bikin sesi webinar usahakan ada pembicara perempuan, karena perempuan ini sekarang harus diberi panggung supaya mereka bisa menyuarakan ide-idenya, aspirasinya. Tadi apa yang disampaikan Mbak Siti Yulianti membuka pemikiran saya juga, oh ternyata saya harus belajar ini ya, RStudio ya, supaya bisa memining data melalui media sosial ya. Saya harus belajar lagi pada Dr. Abdurrahman bagaimana memining data dari Facebook untuk kepentingan penelitian-penelitian saya di masa depan. Terima kasih untuk semuanya. Saya kembalikan lagi kepada moderator, kepada host yang ada di Stimik Bandung. Silakan. Terima kasih Mas Wildan yang sudah memandu acara ini. Semoga acara ini bermanfaat untuk kita semua. Kita sapa dulu nih, kayaknya ada dari Diskom Info Kabupaten Bandung ya. Ada yang bisa mewakili dari Diskom Info Kabupaten Bandung? Halo, dari Diskom Info Kabupaten Bandung? Halo, Diskom Info Kabupaten Bandung, bisa sedikit memberikan testimoni? Oh ya. Oh, sedang gangguan mungkin ya. Baik, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa yang telah menyaksikan webinar ini dari awal tadi, dari pukul 9 sampai pukul 11.30 hari ini. Semoga apa yang sudah dipaparkan tadi sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk sertifikat, akan kami japri melalui email masing-masing, akan disampaikan melalui email masing-masing, dengan terlebih dahulu mengisi kuesioner yang sudah kami sampaikan di awal. Kemudian jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen YouTube punya Stimik Bandung. Video ini sudah terekam secara otomatis di YouTube. Barangkali ada teman-teman yang ingin mengulang kembali materi yang sudah disampaikan, bisa langsung tonton di YouTube atau bisa di-download materinya di stimik-bandung.ac.id/webinar/materi. Atas
Nama panitia yang bertugas, kami dari STIMIK Bandung dan PT Solmit Bangun Indonesia, Solmit Akademik, mengucapkan selamat beraktivitas. Kita akan bertemu lagi di webinar yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bermula dari sebuah pendidikan non-formal yang bernama ICM yang berdiri pada tahun 1985 di Kota Bandung. Dan pada tahun 1992 berkembang menjadi pendidikan formal bernama AMIK ICM yang beralamat di Jalan Ciamplas nomor 77 Bandung dengan program studi Teknik Informatika, Manajemen Informatika, dan Teknik Komputer. Seiring berjalannya waktu, atas saran Kopertis, pada tahun 1993, AMIK ICM berubah menjadi sekolah tinggi dengan nama STIMIK Bandung dan menjadi STIMIK pertama di Jawa Barat. STIMIK Bandung terus berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Halangan dan rintangan kami anggap sebagai tantangan untuk terus maju. Kepercayaan terhadap STIMIK Bandung terus meningkat, dibuktikan dengan banyaknya mahasiswa dari seluruh Nusantara yang kuliah di STIMIK Bandung. Kampus awal STIMIK Bandung berada di Jalan Ciamplas nomor 77 Bandung, tidak lagi bisa menampung jumlah mahasiswa STIMIK Bandung. Sehingga yayasan memutuskan untuk pindah kampus ke Jalan PHH Mustafa nomor 31 yang lebih representatif. Waktu terus berjalan, STIMIK Bandung melesat bak anak panah. Kampus di Jalan PHH Mustafa 31 tidak lagi sanggup menampung aktivitas perkuliahan. Yayasan kembali mengambil keputusan untuk memindahkan kampus ke tempat yang lebih besar di Jalan PHH Mustafa 41. Dan beberapa prestasi pun telah diraih oleh STIMIK Bandung. Pada tahun 2013, mahasiswa STIMIK Bandung meraih juara 2 robotik tingkat nasional. Berbagai pelatihan terus dikembangkan untuk para dosen dan mahasiswa. Di antaranya, pelatihan programming, multimedia, fotografi, videografi, robotika, games developer, dan lain-lain. Pada tahun 2015, STIMIK Bandung mendapat penghargaan sebagai perguruan tinggi swasta terbaik dari BP3 Iptek dalam hasil riset kreatif untuk pembangunan Jawa Barat. Dan akhirnya, yayasan membangun kampus STIMIK Bandung di Jalan Cikutra 113 ini. Inilah STIMIK Bandung yang kita inginkan. Inilah STIMIK Bandung yang kita dapat. Majulah terus STIMIK Bandung.